Oisin, halo guys. Halo guys. Dulu sebentar ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Match papan atas, penuh gengsi. Sabar guys, bentar ya. Lagi bikin-bikin dulu nih. Nice. Scene interior, kemarin gua lagi nonton guys. Lagi nonton Kong gua kemarin. Gua satu kayak dari Jogja itu gua udah, wah ini film harus gua nonton nih guys. Harus gua nonton ini. Woi, lo kemarin lu nginep di hotel mana? Kemarin di Jogja Marriott bagus. Para judul sarkas, waduh, enggak sarkas guys. Ini emang match papan atas ini guys. Saya tidak suka sarkas gitu loh. Ada kasur besar, tidurnya di sofa. Enggak, itu karena kalau tidur di kasur itu kayak nanti malas bangun gitu guys. Soalnya kan waktu kemarin itu bangunnya jam 9 apa jam 10 ya. Gua kalau tidur di sofa itu bisa-bisa gua bilang pulang aja dulu, nanti gua pulang sendiri. Jadi gua tidur di itu guys, di sofa. MC gak sempet guys. Para judulnya, bah, keren gak sih? Kemarin gak live, kemarin gua nonton, kalian sih harus nonton sih guys, Kong X King Kong, Godzilla X King Kong, The New Empire, bada. Keren guys, mantep. Welcome back, gimana Jogja? Jogja. Bagus guys. Mampir ke Sarkem kemarin. Babi kalian, tempat apa coy itu? Tempat sarang kemem anjing, kata Isan. Parah coy, sarang kemem anjing. Lag, sabar. Ini kayak dari YouTube-nya ini. Coba refresh. Coba refresh adik-adik. Coba di refresh. Gak tau ya kemarin Vin sama Lemon Banana. Gua nonton dari HP gua sambil lihat-lihat. Itunya mantap dah. Kalau gini gua rasa bagus lah. Kalau kayak kemarin kan, aduh, kayak kurang gitu, kurang. Lemon udah enak-enak padahal istirahat. Lah disuruh main lagi. Kalau VNC gak apa-apa sih Vin. Gua senang Vin lu balik Vin. Gua senang Vin karena lu better gak kepake kan. Mending di RRQ aja. Kamu kepake Vin karena kamu cocoknya di RRQ Vin, bukan di BTR ya. Kamu itu sebagai kapten itu di RRQ bukan di BTR ya. Anti RRQ, apalagi anti RRQ. Kan kemarin kan gua ada izin kemarin, udah story. Gak jadi, gua mau nonton King Kong X apa tuh namanya, King Kong X Godzilla. Masa gua anti RRQ? Kalau anti Epos masih bisa jadi, cok. Masa anti RRQ? Halo Bang Sin, siapa aku subscriber dari tahun 65, buset. Gak gitu.
Tapi kalau lo gak nonton RRQ menang, gak ada hubungannya setan. Apa hubungannya yang main mereka yang main? Rating Kong X Godzilla Bang Sin, gua kasih rating 8,5. Tapi intinya gua itu kalau live udah kemalaman tuh kayak udah males, guys. Karena gua malam itu kalau bukan gua pergi nonton, gua main biliar. Nonton di mana Godzilla X Kong? Ya di bioskop lah. Lu jangan nonton bajakan, cok. Bisa sih buat kalian yang enggak punya uang bisa sih nonton bajakan. Cuma kalau yang punya uang nonton di bioskop lah. Enak tuh, guys. Jernih. Ada kaget-kagetnya. Kalian kalau nonton bioskop pasti kalian kaget yang si Mikael itu dimakan sama si binatang pohon itu. Siapa yang kaget, guys? Gua kaget anjing. Lemon kangen Bude katanya, makanya dia mau main. Hai Bang Sin, kangen. Halo Hani, thank you. Aku, nah iyalah. Jangan spoiler. Enggak. Kan yang enggak nonton kan enggak tahu. Kan gua tanya yang udah nonton. Kalian enggak tahu itu di mana itu yang dimakan pohon. Kalian enggak tahu pasti. So pernah nonton bioskop lu, anjing lalu boim, parah banget lu. Emang gua enggak ada duit apa nonton bioskop, setan. Cuman 250.000 itu gak bisa gua. Kampret. Emang RRQ Sin semiskin apa sih? Gak gitulah. MC gak cukup. Gak cukup waktu. Oh iya, vote. Anda nonton yang primer, ya gue nonton selalu primer biar nyaman. Memperebut upper bracket. Yang lain mana? Belum lah, kan mereka kan live-nya itu pas udah start, pas udah bener-bener mulai. Berarti Brusco jelek. Sebenarnya gue nggak bisa bilang jelek sih. Mungkin kayak nggak masuk aja sama anak-anak gitu. Gitu, guys. Semua player pro player tuh bagus, cuman bagus di timnya masing-masing gitu, guys. Kayak contoh dia bagus di tim sini, terus di tim sini tuh belum tentu bagus. Kayak Finn kan, dia di RRQ tuh kayak bagus banget gitu, guys. Walaupun mati banyak, tapi itu emang udah gameplay sebagai as a team tuh emang kayak gitu. Begitu, guys. Asik banget sih filmnya, full buku hantam. Iya, bagus. 3 kata lucu lebih jago gua. Udahlah, guys. Kita bakal nonton King Nacho ini ya. Apa kira-kira apa yang main King Nacho atau Brad sih yang mainnya atau Super Chef? Iya, guys, samping gua lagi bangun candi. Udah setahun lebih enggak kelar-kelar lagi bangun candi, guys. Jadi, enggak usah heran ya. Sampai hari Minggu pun tok tak tok 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 tak tok tok tuk tak tuk. Sialan. Lagi bangun candi, cok. Kelar-kelar lo. Udah setahun, guys. Lemon aja balik kok lu gak, Bang? Beda, guys. Masalahnya di RRQ itu Godlander-nya tuh gak ada masalah apa-apa gitu, guys. Lu gak lihat Bunikit yang baru juara aja langsung main sekali, langsung cuma main sekali abis itu gak dimainin. Mending gini kita restream gak sih? Restream main biliar. Itu kode denger lu pindah studio. Sialan emang. Bangun mahal-mahal terus gak dipake. Cinta amat, guys. Iyalah. Udah pasti, guys. Kalau kalian, thank you someone. Halo, makasih kemarin bisa foto sampai waktu hampir ET sakit perut. Ya, thank you ya. Ya iyalah, guys.
ya kali guys coach mainin ada yang tuh lebih bagus gitu guys. Gue juga kok jadi coach, gue mau main siapa, Bani kita tuh Skylar. Dengan kesadaran penuh gue mainin Skylar guys. Begitu dunia e-sport guys. Lu jago lu main, lu nggak lumayan jago atau nggak lu bodoh lebih daripada yang satunya, lu nggak dimainin. Ya begitulah. Lebih OP Godzilla pink atau putih bang, jadi mirip Jakiro gitu. Kok Jakiro? Udah, lu jangan ngomong Jakiro, cok. Jadi keinget Dota anjing. Tapi lu iri kan liat Vin balik main di RRQ lagi? Astagfirullahaladzim, kok iri? Gua malah senang, cok. Gua ampe ngechat Albert juga, Bert, lu gak mau balik, Bert? Woi, pen streamer gak net, ada MPL liburan mulu. Baru sekali, anjing. Gua malah chat begitu kan, Bert, lu gak mau balik, Bert? Lu mau bayarin bang Sin? Gua bilang, gua PT 10 juta aja. Anjing. Pakai peci nanti ya, gue mau ngerokok soalnya guys, nanti kelar maghriban aja. Adik-adik, izin rokok ya abang. Lah kan bang Sin udah agak cinta guys sama RRQ. Ijal babi. Gue cinta guys. Gue itu cinta kepada tim yang gue sudah mainkan lumayan lama guys. Terus gak kemana-mana. Bang Sin kemarin lu gak restrip RRQ langsung benang. Sialan, kemarin yang main Lemon sama Vin. Begitu ceritanya. Itu fin efek itu tuh gak bohong loh guys. Gua tahu rasanya bermain bersama Kapten Fin. Enak rasanya ya. Walaupun dia tuh suka-suka mati, tapi in game-nya tuh kan tuh enak guys. Real. Oh, kalau yang lain kalah gitu Bang Sin. Ya kan emang kalah ke yang lain. Emang menang. Kalah, cok. Babi. Vin di sisinya bagus bener gak bang? Nah ini bener. Dia itu di sisinya bagus. Bang kemarin ke RRQ anti-RRQ. Anti-RRQ gue tuh lagi nonton King Kong Godzilla gue. Ternyata skill Vin dijual terpisah. Real cuy. Vin itu selain di sisinya itu dia tuh kayak... kayak bisa baca lah guys, gerakan-gerakan gitu guys. Tak tahu lah dia pokoknya. Ngereng, gak cukup. Berarti ada 3 paket ya bang? Iya anjing ada 3 paket. Tank kan cuma 2. Tank cuma 2 ya, tapi ada 3 paket jadinya ya. Tapi kalau gue liat lagi sini Lemon bakal jadi tim inti sih ini. Soalnya dibandingkan Okta sama Deden lagi under cok sekarang Deden. Gak tau dah Deden guys, kenapa guys kira-kira Deden guys? Kebanyakan apa guys kira-kira? Gue nonton live streamnya juga kayak lagi under gitu dia mainnya. Deden katanya bakal turun MDL. Nah itu gue denger isunya juga gitu guys, gue denger. Udah jangan dibongkar rapur orang. Gue tuh bukan bongkar, kan dia kan lagi live stream, gue sempat nonton. Dia tuh emang lagi under. Kita tuh sebagai publik guys, gak apa-apa guys, sebagai publik. Kecuali kita bongkar, oh Deden orangnya di GH tuh begini dia, orangnya begini dia. Oh gini, itu bongkar, beda. Kebanyakan bucin wah, gue sih, kalau gitu sih gue gak ikut campur ya guys. Draft. Belum. Jebol kecepet apa tuh? Aman aja Vin main map terang betul. Kalau Vin main tuh dia gitu guys. Dia pertama, dia tuh gak takut mati yang penting tim tuh gak rugi. Pertama. Kedua, the king of shot call guys. Waduh. Lu kalau jadi player MPL setim sama Vin, nanti lu rasakan sensasinya kayak mana guys. Yang paling enak itu jadi gold laner guys. Waduh. Mantep banget guys. Gua gak tau dah, ntar guys. Kencing anjing.
Ber. Eh, makasih yang donate. Bagusan mana short call Vin sama Luminer? Tadar. Gua liat draft dulu. Emang udah draft beneran? Udah mau draft, cok. Guys, ini si R7 sama Joy anti epos kayaknya dah. Udah mau draft ya? Wait. Pertama kita gedein. Mengubah role dari pemain mereka juga. Terus yaudah, lakukan aja sesuai dengan apa yang mereka terapkan sewaktu scrim dan membuat Vincent nyaman dalam memanfaatkan power objektif yang belakangan kita tahu Vincent agak-agak keteteran ketika melakukan retribution. Ya, setuju sih. Itu ya ngebuat catat dari empat pemainnya ini harus sudah mulai bisa buat sosok Vincent nyaman ya, sosok streamer kabur. Kabur. Benar-benar sangat dibutuhkan sosok dia loh dia loh. Lagi. Jadi, di mana bentuk ibu? Lagi itu lu enggak ke Jogja, Jo? Tapi bukan berarti mudah buat dipatahkan. Apa lu emang udah pakai attendance lu? Kemenangan dengan enggak ada gua. Kita tahu Loyi enggak ada. Dan menangin. Enggak mau gua. Untuk France yang berarti kemungkinan. Kurang-kurang bayarnya, kurang. Enggak lah. Belum. Nah, kalau untuk dinai combo King Jabran mainnya, King Jabran ya? Antisipasi kali ya. Masa iya? Kalau memang seandainya... Iya kata viewer. Menurut gua gak semua orang main dulu. Gak tau. Betul. Dan juga mereka bisa ngebawain Selena dengan Novarina loh. Wow, itu dia ya. Kombinasi yang asik juga sebetulnya. Match bergengsi, papan atas penuh misteri. Goblok. Nanti seperti apa sih? Rasikan dari kedua coach yang sudah bergengsi. Namun super duper bergengsi. Dari dua biru sangat mengerikan. Penuh misteri anjing goblok. Ya, di mana mereka memang ngebawain ya. Ini pembukaan mereka. Gendut tiduran iya. Tidur dia tuh. Sambil ditidurin juga. Tapi berjumpa apanya ditidurin? Di klasik yang kemarin bahkan di respect. Kan gendut tidur. Tapi ada perspektif. Sambil ditidurin. M1 mengenai penampilan roster baru EVOS Glory. Match gawat darurat kok gitu. Perspektif analis juara MWA. Match gawat darurat. Hanya agak tersadar sedikit saja. Aduh viewer goblok. Dan gitulah. Masa match gawat darurat. Display yang mereka lakukan saat itu. Kemarin kok galet tempel Bang Sin. Kemarin kita tuh baru balik kan. Baru balik dari Jogja ya. Otomatis capek dong. Capek, terus gua malamnya itu kayak sebenarnya tuh gua mau restream. Cuman gua gara-gara nge-scroll TikTok itu nonton FYP itu Godzilla sama King Kong semua gitu. Jadi otomatis gua pengen nonton dong. Gitu guys. Benar banget. Lu udah di ini, udah di muka-muka orang. Lawan, jadi ini perlu... Udah, gua udah kali dua. Udah drafting nih. Belum lah kocak, gua udah kali dua. Lu nipu ya, parah. Kali empat. Ini Jo sekarang udah mulai suka nipu dia. Masih menjadi parah banget, tanda kutip dari tim Rebellion itu sendiri. Dan bukan cuma dari G-Stick ya, mereka dengan roster kemarin lu yakin peringkat berapa? Kita dukung tim. Gua enggak perlu bilang peringkat berapa, gua pengennya menang terus, sumpah. Untuk pelajaran ini Derry paling senang kalau Epos menang, RBL kalah. Iya, Cok. Derry guys. Derry walaupun editor RBL tapi dia pengen RBL kalah biar cepet pulang, Cok. Minggu kemarin ya, Der. EVOS ini kalau misalnya dia menang pun tetap 9 ya kayaknya ya. Iya masih 9. Oh my god. Ada tim yang memang. Ini EVOS ini chance kalau lolos playoff gede banget masalahnya ini. Enggak semua kan. Betul. Jadi parah sih. Dia kalau pengen menang ya harus cari WS dulu. 1% om. Iya. Meskipun yang nomor 5, tapi di Emang sih dari gua aja waktu RG satu sama EVOS dicengin. Betul dan Baksin dicariin editor RBL. Itu mah Derry, Cok. Yang ngasih basic attack itu cuma marksman sebenarnya. Yep. Yang lainnya kalau lagi fight, skill-nya. Misalnya kalau dari Baksinnya kan. Assalamualaikum Bang Sin. Waalaikumsalam, Pis. Lu kenapa ada dolar kuning, Pis? Dan itu sebabnya kenapa udah banyak habis gua ini udah enggak. Emang harus diajukan, Bro. Oh, diajukan. Gimana? Dolar kuning kemarin. Dan kalau kita kenapa sih dolar kuning? Kayaknya kita cek.
streamer sehat guys. Gara-gara apa? Gak tau juga ya. Ini loh. Optimalin. Halo, halo. Lu kemarin masuk editor bell. Iya, itu Derry, itu Derry, Derry. Sialan lu Derry. Let's go, bos. Sokonya kemana? Jangan guys, nanti aku dimarahin sama kalian. Soalnya lu gua lagi ngerokok kan. Mending nanti di match RRQ aja. Kalau kalah di sini udah pasti gak lolos. Kalau memang kalau ini dia kalah, Jo, next match-nya dia lawan Onyx. Jangan sampai ada di belakang. Terus kalau kalah lagi, kalau kalah lagi, ya tadi udah ada dua, baru dua yang kita lihat kan ada Frederick, tapi satu. Thank you. Eh guys, Jabran udah ketau-ketau Jabran, guys. Kira-kira Jabran kalau udah ketau-ketau gini autoin ya? Betul. Nando kemarin lu anti RRQ ya dong. Jabran mah. Eh, lu diam lu anti. Lu enak. Lu harus member dulu, Bang. Gendut enak, guys, dia. Dia pergi ke Jogja bawa istri. Jadi bisa enak-enak. Kalau gua sendiri jadi enggak bisa tidur. Siapa tuh? Jadi aku tidur pagi gitu, guys. Siapa tuh? Do spill dong. Ya kan Gru kan sama istrinya, kocak babi lu. Oh, promotor ini lagi naik loh. Selain bisa memberikan bantuan. Jadi aku tidur pagi. Jadi aduh kayak ngantuk gitu, guys. Siapa sih enggak mau pecah mission daripada colok. Aduh, udah enggak ada UI, udah habis, guys. Oke, siap, Don. Eh, ini rosternya siapa aja, Mas? Masih sama. Ada Bang Jabran. Jabran X Dream. Jabran. Jabran X Dream. Siapa lagi nih? Udah gua pegang Evos, guys. Eh, cuma Jabran doang ya yang baru ya? Iya. Iya. Evos Olympus Jabran. Dari keduanya kan muncul. Lu lihat ya Evos. Kira-kira nanti kok jadi candinya segede apa ya candinya ya? Enggak main-main di Supret. Itu udah combo dari Jabana Better. Dia pengen di. Udah pasti Evos menang. Ini jadi Supret. Tuh, itu masih dipakai. Tuh, 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 tuh. Kali kayak masih ada Alpha kan. Tuh, 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 tuh. Dan top 3 pemain dunia. Evos ilmu Yamaha semakin di bawah. Enggak gitu, Cok. Semakin di depan. Based on week 3 ya, teman-teman ya. Nacho, ada Nacho, ada Jabran. Tim fight participation yang tinggi banget. Gila nih, Klaung pun baru main udah top assist nih. Gue liat ngeri banget. Kira gak live, Mas. Loh, iya ya, assistnya banyak ya, 21 baru main padahal. Karena baru main bentar kan dia, karena udah ada Viparor. Game-nya panjang, 6 game terus kan dia. Jadi gak mungkin garis. Dan juga bahkan berani untuk memainkan. Sin anti RRQ. Tuh, bro. Yap. Itu membuat tim fight participation jauh lebih unggul. Pada cabut enggak bang. Sialan. Menurut gua juga lu stop restream RRQ gak Sindo biar menang. Sebenarnya itu enggak ada hubungannya dengan gua restream ya. Namanya juga udah ganti guys. Finn main, Finn Lemon main. Baguslah menang. Kedalam banget suara orang bangun candi. Gak tahu candi apa, candi Meruya kayak ini, Cok. Grand final, benar grand final nih untuk GG si top 2 tapi kelas menjilat. Gak ada menjilat, adanya kokopmik. Tempat-tempat yang bisa nge-play. Lama banget, Cok. Karena memang mereka mau ini pemain apa gitu. Mereka mau set up-nya buat Vincent ini jauh lebih. Superhead mencet basic attack aja. Welcome to member Muhammad Farhan. Mendingan naik pesawat Majapahit aja. Apalagi Ridho pesawat Majapahit. Aku gak tahu Ridho. Pesawat Majapahit. Aku cuma tutup pesawat ya pesawat. Sebetulnya ini juga pasti harus bisa jalan teman-teman. Guys, kalian kalian ini apa ya kalian ini? Sekali enggak live aja bilang anti RRQ. Sialan emang. Pengambilan karya objektif dan yang paling dinantikan juga dari pertandingan ini adalah bagaimana nih? Tenang guys, ya. Berapa coy? Belum ada detik, kali dua dulu lu. Udah ban nih. Iya, lu nonton RRQ Amerika ya? Rindu, udah gua bilang kemarin tuh terakhir. Kalian emang udah berapa detik? Belum. Gua pause di 10 ya. Masih ngomong-ngomong nih. Iya, pause aja dulu di 10, pause aja. Udah main. Iya. Emang serius dulu pause di 10? Iya, ini gua udah 10 nih. Roger Goldlin. Iya, karena banget. Total bohong. Tapi wajar sih kan Gendut gak puasa soalnya, jadi gak apa-apa dia bohong. Oh dia gak puasa ya? Iya. Kalau udah di rumah puasa bro. Eh itu lu barusan bohong. Ternyata selama ini. Ternyata selama ini dia itu di depan kalian bilang puasa, padahal tidak guys. Wah parah sih. Parah banget. Parah. Bro. Apa?
apa lawasku ya? Ternyata terater Seven gitu ya guys. Depan kalian pura-pura puasa guys. Gua nggak boleh ini ya, popmik ya. Parah banget guys. Boleh popmik lagi cok. Puasa di bahan bercanda cok. Wah parah. Kalau tidak sengaja, astagfirullah itu fitnah ya cok ya babi. Mas Bangsin anti RRQ ya, lumayan guys. Nah guys, lihat dia. Sekarang dia mau serang balik. Komen aku mulailah, lama kali nih mulainya. Mau ngejar WA air kah? Yang pastinya kita sudah nanti. Kalian juga udah lihat tadi situasi terkini rame banget. Dari fans dan juga dari jadi si Strategy sama Teo ya. Mike gemoy gak seru Bang Sin. Udahlah, gak usah lihat mik mulu, cok. Dikit-dikit Mike. Nanti di Let's go guys. Ini baru draft beneran ini. Kalau sudah aman ya. Oke, draft. Eh, pause di berapa guys? Ternyata. Apa maksudnya ya Bang Alvaro? Eh, pause di 40 aja ya, 40 EVOS ya. Apalagi kalau di 40 EVOS. 40 ya. Yang jalan kan. Udah. Dah. Belum, bentar. Halo Aritsu. Baru Ben kan? Iya, baru Ben. Udah 40 EVOS. Hitung. Pis, udah belum pis? Udah, 40 levels kan Ben kan? 3, 2, 1 dah. Yang gampang buat ditangkep kan dengan disposition. 8, 7 masih gapapa, selamat. Gua tuh lagi nonton King Kong, cok. Ah, tanya mulu dah. Aku lagi nonton King Kong. Apakah ini adalah momen kebangkitan dari sang macan biru? Tapi gue yakin ya, kayak ngelihat Fluffy, Brunch dan Dream sudah bersatu. Kalau RRQ kalah berarti sin efek. Kalau RRQ kalah berarti sin efek. Awas ya kalau RRQ menang ya, sialan ya. Gak ada ya namanya sin efek ya. Kalau RRQ menang gak ada namanya sin efek ya. Kalau RRQ kalah. Aduh, gak boleh gue bilang gitu, cok. Nanti kalau RRQ kalah gue live, nanti gue gak bisa live kalau gue janji. Ah, setan kalian. Gak bisa live dong nanti dong. Iya, aduh. Jangan gitulah. Semoga kalau RRQ menang, cok. Biar gak dibilang anti RRQ. Gua kemarin tuh guys. Padahal gua tahu match cuan lo kemarin guys. Tapi karena bioskop, aduh. Enggak apalah. Betul Jarwira. Banget sih Nolan menurut gua pribadi. Si Teo ini mirip siapa ya? Oke. Tapi jawabannya nih. Nolan, dia Nolan tuker apa Nolannya ini? Kemarin ada Kairi yang pakai Joy atau dilawannya dengan Fredrin kah dia? Iya, karena Nolan absen hal Syahrul. Lopi, gila lu. Anavel udah pakai Fredrin, udah pakai ini sih guys. Emang mau nahan dia. Kenapa emang Anavel? Apa Nolan dia jago? Jago Anavel. Apalah lebih miliki nonton King Kong? Itu dari mana pis? Kan udah. FVP-nya itu semua, cok. Gua Anavel player lama, cok. Langsung incer aja, robek aja. Emang lama Anavel? Lama dia, udah setahun. Iya, setahun mah pis gak lama, pis setahun. Dari season lalu, guys. Gak berak, astagfirullahaladzim. Kalau saya cukup yakin dengan tim ini hasil skrimnya yang benar-benar bagus, saya tim ini hasil mantap. Tapi ya balik lagi untuk draft. Bang Sin, kapan main ke Serpong? Bagaimana Serpong? Tapi semoga strategi kali ini in aku dong benar ya. Gila, Nolan sudah di first pick oleh Anavel, guys. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi hasil aslinya kurang bagus. Udahlah, emotai mulu, weh. Kalian mau tanya. Udahlah, kalian snow mulu dah. Kalian emang jadi sambrut kalian lihat snow mulu. Itu bukan dari gua apa. Senang udah punya pacar baru, guys. Duit tuan berkah banget. Fight-nya dapat banget, guys. Baik kan gua kan. Yalah, bukan gua. Halo Ana. Ana, guys. Sebab skor is 2-0. Udah enggak UI weh. Bukan dari sisi pemberi. Thank you Stimpy. Evos kalau enggak menang 2-0. Mungkin dia menang, bro. Rebellion dia harus menang. Jungle-nya di last. Udahlah. Fokus draft dulu. Fokus draft dulu dong kita dong. Gimana kalian katain streamer anti EVOS? Iya, kita harus analis dulu. Do, gimana dong menurut lu dong ini dong, hero. Sabar. Aing mau bikin apa dulu? Sorry dulu. Yang kedua yang terlihat jelas adalah
dari tiga hero pertama dan ini, opsi gue masih lebih suka di kiri sih. Gue Evo sih. Nah, kalau aku sih tetap Evo sih. Aku pilih Evo sih. Ya memang sih meta dan mereka punya minus. Babi lu der, gua duk Evo sekali der ya. Dari Karin dan juga Barat dan sudah ini tapi amuan. Apakah ini akan menjadi jadi game ngantuk, guys? Apa? Wah. Masih bilang game ngantuk sama Apis. Hilangkan Nathan dan halo Irena Mak Matahari. Ngeri kali Apis ini. Masih ada match ngantuk. Ngambil pokoknya sehat screening salam buat teman Ambon manis. Justru dari senang duk Evo. Iya ya, boy. Kan dia kan Evo spam, cok. Nah, guys, gua tuh dukung Evo aja di sini, guys. Karena Evo masih banyak banget, cok. Kekalahannya. Jadi walaupun menang, Evo tetap masih di bawah gitu, guys. RBL berapa emang ranknya? Dia kalau enggak salah 23, 23 apa 33 ya? Rengan do. Rank 8, rank 8. Oh, berarti lu lebih suka RBL 9 ya? Enggak juga enggak bisa juga, Jo. Mau RBL kalah juga enggak bakal ke 9. Oh, jadi kita dukung Evo. Dukung Evo aja biar nambah poin. Itu loh. Biar apa nambah koin? Nambah poin, poin. Thank you Sanifa. Benhard ya. Menang di level. Respect guys. Dari 24 emang RBL 24 BCOD. Itu Harit sekarang guys apa lagi? Rank banyak beda ya pakai Harit guys ada. Larek schedule lawan Karis. Oh RBL 24 cok. RBL 24. Maaf lupa enggak apa-apa. Nah, RBL 24 maksudnya apa sih? Dari Anavel pasti ini. Skornya. Skor. Oh. Wah, ini match papan bawah parah nih berarti ya. Jangan gitu dong. Jangan langsung ngomong gitu dong. Bilang match papan atas aja, Jo. Langsung gitu-gitu aja guys udah ngomong. Iya, lumayan ya. Untuk di kepala dari mana bisa di cancel kalau dia duluan ya. Buat lagi yang timur sana. Comeback bangsit R7. Tadi udah mau main sih. R7 mana mau comeback guys. R7 lebih memikirkan cuan guys daripada RRQ guys. Efek sisinya bakal tebel banget. Parah banget emang. Iya guys, mana mau dia balik padahal udah dibujuk Pape guys, tapi R7 enggak mau katanya dia pengen Rising Star. Ya, betul. Juara jadi cadangan kiri. Kali ini dia membuat kelas. Eh guys, Bujang The Rising Star itu. Bujang itu apa sih guys? Sampai sekarang gua enggak ngerti dah yang dia ngomong Pascul. Bujang. Prediksi skor dulu berapa? Menurut gua di sini Bujang itu apa guys artinya guys? Udah jabran langsung. Josu, thank you. Xbox masih lepas gitu. Xbox sama Raul. Woi Raul. Josu berhenti. Woi tapi Raul sekarang. Gila gua Raul sih jadi kepake banget ya Raul ya. Ini Raul jadi lu udah gak bujangan lagi. Bukan bujang itu boy. Bujang yang biasa dibilang pascol. Damage dia bisa follow up. Raul. Bujang. Kata Pokito di pick untuk info judul film yang nonton semalam. Godzilla X King Kong The New Empire wajib ditonton. Entah maupun kalian gak punya uang bisa nonton di bajakan. Kalau kalian punya uang disarankan beli nonton di bioskop guys. Masa suruh nonton bajakan? Eh Jo, ukurannya itu realistis Jo. Maksudnya kalau yang gak punya uang Jo. Yang punya uang nonton di bioskop begitu. Aduh. Parah ya Jo ya dipikir semua orang punya uang ya. Wah, Jo sih parah sih. Enggak bisa nyari baterai. Enggak bisa lagi kita lihat. Pakito ini cukup kompleks ya. Dia bisa mainin karya laning jauh. Bisa juga Bujang itu. Oh iya iya udah tahu udah tahu. Tapi nampaknya 3 mantan All Star kita nanti akan memandu untuk sementara sama lagi kita akan memasuki jari pertandingan kita Evo di game puasa yang makan pertama apa puasa trofi betul ya yo ya bang please ui wih gede juga ya line up rating 65 counter index 05 boleh sok kita masuk ke dalam game pertama di sini guys ya Evo Glory versus RBL Melisa belum nurut data ih parah banget Lufinski. Oke guys ya masuk game pertama ya kalian yang dukung Ipos ya masih di sini RB lebih banyak sih saya kelihatan dari voting tapi dikit sih. Gue sarannya kalian dukung Evos sih guys. Soalnya Evos walaupun gini-gini waktu ketemu RRQ masih jadi panas sih.
Dan ngomongin soal jungle lagi pattern ini. Jungle di awal, ya ini Ui. Nolan. Mana? Injak palanya Dream! Injak palanya Dream! Masih bisa mundur ke area belakang dari Sosa. Mas Anais, Mas Anais. Thank you someone ya. Cokin. Jonathan, happy birthday ya. Buat jalan juga dan dunia. Abah aja kembalikan Uwi kami. Berbeda ya. Kemarin bilang Uwi mulu lu. Kembalikan Uwi kami. Gerakan junglernya sih untung apa sih guys ya. Dapat. Iya. Ini yang bikin tadi darahnya Swelo juga sampai. Raul! Cuma berat sih guys yang pake attack speed cok. Emang Yelen pake apa? Trill? Pake trill iya. Gak terlalu gimana sih Peace bedanya? Kalau di early ngaruh banget. Iya. Yeah. Cuma brand doang yang gue liat main Roger pakai basic common. Ih. Iya ya. Common ya. Iya baru sadar gue. Waduh, ini kalau misalnya ternyata gagal guys, berarti terbukti ya. Common tidak baik buat Raul. Raihan, thank you. Tapi kalau... Tapi emang boros banget sih mananya. Tapi nggak apa-apa sih, dude. Yang penting dia peletnya sakit kalau assassin. Udah mulai di tangan dari sosok Nolan. Tapi nggak tahu siapa... Ini mungkin ada kejutan baru dari Jabran ini. Memang kari di sini boros soalnya mananya. Jadi dia pengen langsung item ke ini tanpa endless atau magic necklace. Satu steel like plate. Oh, ini tapi by the way guys, Roger masih 100% loh win rate-nya. Iya. Roger. Raul. Basic common ya, basic common. Dia pakai basic common. Pertama. Kenapa lu mau ngancurin win rate-nya? Biasanya Nolan itu pakai metode mirroring. Gak lagi jauh. Tahu kan. Weh. Oke, wise. Buff-nya diambil coy. Kayaknya karena enggak mau commit di enggak mau perang tertentu mereka ya. Iya. Pimpin oleh teman-teman dari Rebellion Esports. Mungkin karena assassin juga kan. Weh. Gila. Oke sih, ini walaupun tertelilang tapi nolannya lumayan kenyang nih ya. Iya. Sampai sama teman-teman di Cafe Dream. Tapi kayaknya walaupun dia dapat buff. Masih RBL sih harusnya lebih enak, saya dapat duit semua. Cuman decision yang si Anape lakuin, kualitas biru. Untuk barat sih dia. Ada talent prediction siapa yang sama tuh Galaxy. Wow. Ini kita hampir banyakan siapa ini? Satu, dua, tiga. Tiga sama. Oh, tiga sama. Iya. Iya, wajar ya guys. Samping gua lagi bangun candi meru ya. Dan levelnya juga masih enggak berbeda terlalu jauh. Tapi gate ini tipis banget, Mas. Kayak gitu ya rasanya jadi tetangga yang direnovin ya. Gua enggak tahu juga udah setahun, Cok. Lagi getuk-getuk apa enggak kelar. Kelar, Cok. Oh, banyakkan. Jadi semua dibenerin, Bos. Tapi malah bunyinya di situ terus, Cok. Berarti dia kenal lu. Ngerecokin lu tuh. Mati. Dari warga Berlin Esports dan First Blood. Dream. Finally tercipta berhasil. Ada musuhnya habis guys. Gue baru nyadar. Moi, Cok. Okay. Tapi Moi hero power loh. Tapi Moi hero begini bagus tau. Tapi kalau Cloud jangan kasih dah. Lama-lama gak ada yang inget Roger. Taunya Raul gara-gara Bang Sin. Iya udah, Raul aja udah. Pagi aja dia Raul. Sementara waktu Karsin ini ya. Karena semua bantuan ternyata bukan dikirimkan. Tapi menuju ke Fluffy yang berada di area top lane karena Emos mungkin way low slow anjay pecah. Ini bahaya banget nanti kan selain daripada bisa pressure way low dia akan slow backup mendapatkan objektif. Roger is the Raul. Ini Vexana nih emang gila sih. Parah banget. Iya cok, kuat, hero-nya bagus. Clear cepet, war bagus. Sakit. Infonya banyak dapat ya. Banyak sekali. Dor, oh enggak cok. Oh dia benar atas. Enak nih, atas menang. Dari Ruby dengan MO Vendit yang kebakar. Aman, yang tiba-tiba masuk dengan Dita Maxwell. Ini harus komit sih kalau enggak rugi nih. Oke, tapi nampaknya Bagus, Emos bagus. Raul lawan Kari menang Kari guys. Raul lawan Kari. Hampir saja tadi diadu mekaniknya tapi perbedaan. Wah, Rico tadi enggak tepat waktu juga datangnya ke area bawah. Iya kan? Makanya. Jadi nah, ini the real Evos Raul nih guys ya. Wih. Bener. Ngerinya euy.
numpang lewat. Emang Nolan sih sakit banget ya. Itu dia. Iya. Ketika ada parah makin mahal banget Nolan sekarang. Kita tuh harus benar-benar peka. Tadi ditukar apa ya tadi Vexan sama Karya ambil Nolan. Iya. Sebenarnya agak enggak worth ya. Apalagi kalau di bawah. Kalau emang Nolannya usernya jago. Iya. Cepat dong. Karena ya kita tahu Barat digunakan biasanya untuk Nolan. Pas sekarang Assassin cuma Nolan Joy Pani doang ya. Benar. Karena mereka masih berusaha untuk mengcover wilayah mereka sendiri nih, belum nyebrang. Yo Inas, belum bisa dibalas. Banyak nih hero assassin juga tiga itu. Dari tadi lancar jaya banget. Jo bilangin sih rumahku juga dengeran ketok udah bertahun-tahun, tapi nanya tetangga nggak ada yang ngetok. Waduh. Serem olehnya tuh. Iya juga ya, serem juga ya. Ini masih udah setahun, Cok. Ayo loh. Tapi tenang, live game. Badannya itu cuma ada Trim sama Flavi hilang ya, tapi nampaknya dari Trim masih bisa Trim berpalu. Satu objek kipar berhasil dihancurkan di area top lane. EVOS Glory buset ultinya. Weh, tapi nampaknya Trim siapa itu Bang Mimpi? Tidak ada yang terkena, tapi satu objek kipar masih bisa diselamatkan. Oh, mau nge-defend turret guys Bang Mimpi. Menang mana nih Bang Sin? Sebenarnya menang kiri nih game 1. Impact-nya akan semakin dahsyat. Late game juga tapi area bawah sudah meledak. Di TB nama Dream lo. Kelas banget di TB nama Mimpi, Cok. Dua tukar satu, gold lane mati. Nice. Kasnya, kenapa lu harus tanya-tanya tebak skor, Der? Ini intinya game pertama ini EVOS menang harusnya. Benci betul ya Roger skin itu, iya gue juga. Gue gak mau tebak skor, Der. Gue mau draft, Cok. Mana sih transformernya? Iya. Masih bagus yang EVOS belum ada berlaris. Temen gue cek. Temen gue ceki. Iya. Ini Rogernya, Roger ngocok gak? Oh, Roger ngocok ya? Iya dia Roger ngocok. Rolling juga dari sosok Anavel. Item ngocok, Cok. Wah ini bro, sepemikir sama Lupis berarti. Lah emang item ngocok is the best, bro. Tapi terbukti tidak ada yang pake, bro. Dari kemarin. Berarti cewek sengelar tuh gak best ya? Cewek gak pake cewek? Enggak, bro. Di bagian belakang. Kemarin pake itu justru bukan cewek what paket true damage itemnya brand sekali ini bermain oh iya project holder staff anjir keren kah nggak tahu sih satu dominan kalau langsung gue rusak bagaimana apa serjita mana aja kata lu tadi the best kenapa nggak tahu sekarang sih kenapa oh swelo wih bila langsung hilang sakit banget cok. Wah ini unggul jumlah anapel nabrak objek memang siapa bilang mau diambil oleh EVOS mungkin bisa diusahakan tadi lo bilang what ejo ya yang bakal menjadi ini bercanda gue beneran bisa dihancurkan sih ada perbedaan kuantitas di sana tapi teman-teman dari EVOS Glory masih jaga jarak juga, aman ya. Hasil kemarin dia bikin. MM yang lebih jauh karena mental kok bos. Iya ya. Caranya nalannya berhasil cuy. Dikagetkan iya, dari. Udah enggak main lagi ya. Kenaco ya. Udah aku masuk ke bener mereka butuh bahan. Belum mencari bangun sama guys. Gila. Mereka harus hati-hati. Enggak pecah lagi. Iya guys, late game kiri kuat juga kiri anjing. Di bagian kanan kiri ada Nova. Ada X-Brok. Iya, Cok. Kiri sih, Bang. Siapa tadi yang lebih bagus RBL draft-nya? Siapa bilang? Abis kayaknya tadi, dah. Gak ada, itu kali yang ketok-ketok lu di sebelah. Weh. Delenera. Over 2.5, guys. Wah, ini penjudi-penjudi nih. Over-over, anjing. Informasi penting nampaknya berhasil diamankan oleh EVOS Glory. King Tanjo. King Tanjo yang cuma buat lawan Lir. Kok King Tanjo anjing? King Naku bukan Nah Tanjo. Sakit cok, langsung setengah darah anjing. Dibakar-bakar doang itu. Kalau mau fight udah separuh HP. Sudah ada satu buah serangan. Alisatan kok sedih gitu. Mana ada Lisi lu jangan fitnah lu. Belum ada follow up lebih besar lagi. Banget gua ngeliat EVOS bangkit dari. Semoga over 25. Ini harusnya over 25 sih. Dan Lord ini masih
jadi bakingan ini menuju hashtag gua guys. Bahkan sampai Fluffy-nya udah dari raga armor lagi loh. Dia cari baterainya dari Lord. Ini yang enak nih dari Xbox untuk teamfight jangka panjang. Jauh sih lepas enggak sih ini RBL? Kuat banget coy mereka. Enggak ya? Anjing konsil coy. Makin lambat nanti. Buset. Oke. Yang kuat banget nih Evo Zero yang kuat banget. Tapi nampaknya ada satu yang Fury juga yang tadi follow up dengan damage dari Dr. Franz. Tuh, lihat tuh di acak-acak belakang. Raul-nya. Lo lihat Raul. Raul. Tapi mereka masih belum nih. Raul. Raul. Eh, tapi enggak sakit, Bis. Enggak sakit tapi. Iya, sakitan damage. Apa namanya? Iya, sakit dan kritikal. Masalah tempo sekarang ada di EVOS. Mereka dapetin lock-nya dan mereka menangin tim fight. Wah, ini EVOS RRQ kayaknya udah mulai. Udah juga kalau bisa kita bilang tadi. Dikarenakan enggak ada kontes yang waktu mereka mau kontes. Mereka udah habis tiba-tiba kan. Karena kita tahu lock-nya tadi kan dipakai buat isi baterainya si Fluffy. Betul. Dan itu kecicil. Lordnya kecicil dan mudah untuk langsung diambil oleh Ivo Soli. Itu sih, dari kalau anak-anak udah mulai explosif itu banget dengan trans. Ini fullness sekarang gini. Perbedaan sekarang RM. Ini bagi apa ini? Pistol? Oh, item cloud ya? Biasa aja sama lu bro. Pistol! Dia mengincar antara masuk dan BOD. Abis pistol dia bikin BOD. BOD ada warna semua. Tiba-tiba kedatangan orang lama nih jadi rapi-rapi semua. Main ya. Iya. The real orang lama pemenang kah? The real orang lama pemenangnya. Ada penjagaan yang cukup ketat di area sana tapi masih bisa teori disiplin dari EVOS Glory. Masih bisa bertahan juga nih Rebellion-nya. Gak ada satu buah base turret pun yang hilang. Tapi balik lagi ngomongin soal ngapa dibilang Raul? Itu skill Roger tuh kalau skill itu tuh Raul. Gitu guys. Tuh ya kalau mau yang lebih pasti lagi buat leleng-leleng gitu leleng. Dodik. Jadi gitulah Dodik, bangsat lu Dodik. Mortal juga punya nyawa dari Xbox-nya bakal banyak. Ngilu. Main ML season berapa? Mobile Legends season 5 kalau gua main. Season 5 ya, ya kan sekali season berapa puluh. Gua main dari season 5. Mobile Legends season 5. Thank you, Jai. Udah gua bilang kemarin tuh udah terakhir. Sialan lu. Untuk tajir banget nolannya buset. Itu kuat loh. Ketika mereka ngejaga sebuah zona. Beras juga tajir tuh. Mungkin memang kuat ya, tapi selalu kecolong dari sisi. Gua seneng banget guys ini. Apa namanya, Barat juga dipermalukan gini ya. Biar stop lah main-main hero kayak gini. Dikasih dari efek sana dan membuat ya akhirnya di depannya bisa bolong. Alhamdulillah. Masih IP. Oh masih ya, bagus dong. Benar-benar belum bisa dioptimalkan mengarah karya. Brans jago, tapi gue lebih jago. Nacho. Sedap. 100.000 dari Nacho. Terima kasih Nacho. Jauh juga, tapi Lord ini penentuan Lord kedua yang apakah? Kita lihat Lord. Ini Moai akan flank bareng Audi. Jadi Lord enhance juga. Yes. Lagi-lagi karsnya pasti. Kalau dari depan lumayan susah ya, guys. Ditembak lawan. Gue lesli actually. Okay. Irena, kenapa buat sulit buat Rebellion sekarang? Mereka gak punya healer. Tapi kalau misalnya gak dari depan guys, Smoke-nya dewa ya? Kena Pog Damage dari Nova. Mau. Wah, mid ultinya. Wah, di reset. Aduh, rugi kali ini RBL. Frontliner dari Rebellion. Ini tetap menang di Lord, menang EVOS ini. Iya, cicilnya lebih kuat coy EVOS. Iya. Terus ada Mino juga kan, kayak tinggal-tinggalnya. Reset lagi dari Lord-nya, tidak terburu-buru. Tapi kalau ngomongin Lord, takedown Lord itu lebih enak untuk EVOS. Kelap ini karena ada baterai yang selalu jatuh. Ini RBL mending mainin bawahnya gak sih Poki? Betul. Itu kok Poki Noah langsung di fight itu atasnya? RRQ, XF, saling respect Poki. Poki masih aman sih itu kalau di... Iya. PD untuk terus memberikan zoning out ke area pemain-pemain Rebellion yang masih belum mau terpancing. Tapi nampaknya ada terrified event. Badah, dibantai. Usai nih, wakulak banget dreamnya. Dibantai. GGW pro pengen. Ini memang pure bener-bener bagus banget ya draft EVOS ini guys. Pantik dapat Minun, Nolan. Apa namanya Novaria? Apa namanya baru? Xbox. Game sih ini buat EVOS ya.
enhance yang bakal ini RBL bukan kelasnya EVOS guys. Keren banget ya draftnya ini. Draft bagus. Padahal early udah dikasih free turtle. Item deh kalau lawan Nolan gini apa? Ya WON doang Nolan. Kalau di kalau defense mah Quiras kalau defense. Kalau defense Quiras. Cuma sayang kan gitu kan. Kalau buat core-core gitu pakai Quiras, kecuali hyper tank. Dia nunggu di sana. Jadi waktu kan mau masuk motong di belakang, dia harus duel dulu lawan Anavel. 2-0 gak sih, guys? Kita melihat bagaimana item dari Anavel juga. Oh, Ermanda yang sama kosong nih, cuy. Gue udah baca sih, itu aneh. Full damage. Dan itu, Rojo dari yang gue baca. Golden, main attack speed ya. Corrosion. Lucu banget baratnya banyak ada sekali nih Roger build yang berbeda. Baratnya ada baratnya lagi puasa ini. Kailar pakai kritika. Kecil ya. Iya. Baratnya belum bangun ini ya. Tadi top lane masih dikontrol tapi Lordnya sudah belum dingin ya. Dari Rebellion. Oke, Lord terenhance sudah automatically jump. Mengarah karya lini pertahanan dimiliki oleh Rebellion. Satu pintar menang ini menang Kona Evo ini. Raul. Wah easy banget ini coba buat Evo di game ini. Jadi pertarungan dari EVOS Glory 3 base. In total berhasil diamankan. Oke, bahkan dari Brunsnya dia dengan human formnya aja om. Dari jauh ditembak. Wadah. Apakah King Jabran Prime is back guys? Apakah King Jabran? Loh? Mati sih tetap di cakar Roger tuh. Raul. Bakal coba untuk membalaskan. Raul. Wadah. Udah kayak main sniper itu tuh. 1-3, 1-3. Iya, iya. Sakit ya. Shotgun putar, cok. Shotgun putar, QQ. Iya. Dar. Panggil apa brand apa sebetulnya lawan yang sepadan. Nanti ya gua teleponnya nanti ya. King apa brand? Tidak pemain sakit operasi permainan. Si ngerti PB si Alan. Gue dulu main PB, cuman mainnya kayak nggak sampai setengah tahun gitu. Oke. Tapi main PB lu tipe lu nih King yang mainnya mungkin agak fokus dari flanking dari. Gua. Berani banget dia. Ya. Kagak lah, gue demen itu apa namanya? Apa namanya itu yang AUG. AUG lu. Iya. Auge kalau shotgun ya shotgun putar. Bagus tuh. Kita lihat di sini guys. Apa pangkat lu? Susah banget. 10 second. Bengkok. Jagaannya juga banyak. Dari Bengkok. Bengkok Jo, 3 bengkok. Oh, 3 V3. Iya. Cara untuk bisa masuk ke area belakang. Ya kan banyak enggak lama Jo, di habis itu akun gua dihack. Oh iya kemarin gua si pasti ada intip lu pas lu login tuh. Kayaknya dibikin PC warnya kayak di akal-akal gitu jadi ke-save gitu. Mungkin baru di set up lagi. Gua ngantuk banget. Langsung dari situ gua langsung pindah game, cok. Keunggulan mereka adalah flanking. Setan emang. Nah ini kayak gini bagus nih. Mulut lu ajus ya. Karingnya ngarah belakang nih. Sudah mulai susah banget guys dipecahin guys. Tapi ini kalau perang di luar kan perang di luar udah enggak ada chance ya sih buat RBL. Beres 10.000 bro. Nih, enggak ada jawaban. Damage dari pelapi tapi Lord 18 ya. Udah win. Sorry. Udah win. Badar. Tutur comeback banget. Kelas. Masih bilang ke Zizi gak usah nikung cewek gua. Yang sebentar lagi hadir ini Lord Evolve. Cukup berbahaya, aduh. Tidak ada best tarot. Gak ada jawaban, begini. Iya guys, gak ada jawaban ini. Bagus guys. Dari segi roknya udah kalah, baru. Ini udah lot 18. Ya udah. Udah emang RBL, udah di base aja. Di base aja, kenapa lah bos ini mau depend? Ini udah menang juga ini. King Jabran is back guys. EVOS benar-benar butuh lawan yang lebih. Ya. Di game yang thank you. Apa itu? Wah. Woi, Jandu kenapa dah? Baik guys, Jandu dia. Gua kira Haji Putra, cok. Jangan judi guys ya. Jangan judi guys. Mending top up diamond ya. Wah, sialan.
dengan build yang berbeda lagi bagi Rojo sekarang. Jangan judi guys. Wah kali itu mungkin Rojo memainkan human form. Aduh cocok. SF9 kayaknya langsung kasih piala lu. Parah banget lu. Gak ada gacor-gacor, gak ada ya. Babi. Roger ngocok guys, emang enak. Gacor, sialan. Nanti bukan, nanti kantor polisi yang datang ke gua gacor. Apa lu udah nyoba Udah. Sakit. Dia ya kayak Cloud udah mainnya. Terus katanya kan Roger di-buff kan pasifnya udah ada ini, di DHS normal tanpa item katanya. Lah RBL 1 juga tadi masa iya, berarti admin MPL-nya tidak mendukung EVOS mendapatkan 1 poin ya. Satu apa? Gue percaya Lukis setahun ini mulai baru dapat teman-teman. Satu apa, Jo? Perlu nih Lionel. Enggak, tadi abis match-nya kelar yang nambah poinnya RBL. Astaga, MPL pun enggak pernah kalau EVOS menang, Jo. Udah foto EVOS enggak dimasukin. Personal. Senang tuh padahal enggak, astagfirullahaladzim, enggak senang guys. Aku punya uang juga. Enggak lah guys, adminnya mungkin puasa, lupa sahur, enggak fokus. Janganlah gacor-gacor kalian, cowok. Nanti balik lagi dia. Keep thinking aja. Haram guys, haram. Bulan puasa guys. Jangan judi ya guys. The glory dong mas, the glory. Iya. Babila nih viewer cocok. Glory is back ah. Nanti kalau dicari nih viewer nih anjing. Tapi awalnya bagus banget. Tanya apa katanya mau jilat gol KG. Iya nanti katanya pas ke rumah nanti. Terus belakangnya tinggal counter guys. Gue nggak tahu sih kenapa dia nggak ambil Mino plus 1 gitu. Mino Vexana atau apa gitu. King Jablas is back. MVP-nya guys. Benar butuh lawan yang sepadan. Anabel ya? Iya, Anabel lah. King Evos butuh lawan sepadan, cocok. Joko, apalah ini? Joko udah nggak belah pantat, Jo. Gue belum keramas. Gak berat sih MVP-nya. Okay, aduh. Iya, mas, nggak mungkin lah berat MVP lah. Kan berat hitungannya kayak free gitu. Yang ngacak-ngacak kan si Nolan. Nolan tapi ngacak-ngacak cuma kill 2, dok. Iya, tetap aja dia ngacak-ngacak, sekarat-sekaratin. Dia yang bikin enak timnya ya. Iya. Playmaker-nya. Hmm. Pasti Klaukun sih. No, tetap nolak. Karena sih. Dia adalah jimat EVOS, Bro. Kolah. Emperor mantan EVOS tapi hatinya di RRQ, guys. Weh, parah banget lu. Hati gue itu di tim yang menang, guys. Halo. EVOS tinggal 8 game lagi, guys. Abis ini. Ya ini 9 game ini. Intinya EVOS kepengen lolos playoff ya, minimal kebalap dulu lah minusnya. Kalau ngomongin mantan, pasti kan mantan itu kita tidak mungkin menaruh hati di mantan lagi kan, logikanya kan. Enggak, bisa jadi, Jo. Banyak yang ngelawan logika kok. Kayak kita sekarang nih, kita semua udah menikah kan, tidak mungkin hati kita di mantan kan. Oh, itu beda konsep, itu. Nah, itu beda konsep itu. Ngomongin dalam kehidupan. Oh. Ya, enggak mungkin lah. Kayaknya. Apalah kalau masih Jo. Sabar, lagi diukir dulu karikaturnya. Bohong kamu Merlin. Karma Parma aja. Pernah foto. Bohong. Bang Sin sama Mas Fali kapan main lagi? Kalau Mas Fali enggak mau main, guys. Katanya dia lagi cuan dispil. Katanya. Dispil semua Mas Fali sama Nando emang. Pape udah spill, Pak. Pape dispil. Aduh. Pape udah spill, lu enggak lihat emang. R7 itu milih jadi eksklusif aja lebih cuan. Iyalah dapat tit. Enggak bisa ngomong dia. Salah dapat tit. Sabar. Enggak bisa ngomong dia, guys. Enggak bisa ngomong. Papi udah speak up, enggak bisa ngomong dia. Gua rehat dari apa ya? Season 11 ya? 10. 10 apa 11? 11. 9 sama 10 gua main. Iya, 10 main. Main cok kalah ya tapi ya. Iya, 11 lu 11. Thank you banyak Kumbu. 11 dud udah lama dud. Season 10 tuh kita juara berapa sih? 2. Kalah JR. 2 dud, runner up. Empor. Masuk Empor. Si besok udah Senin. Iya. Itu masih ada Albert kan? Ya.
Albert cabut season 12. Buset. Alberto. Oh iya, patokannya M4, lupa gue. Ardi, halo Bang Johal Ardi. Berarti gue rehat season 11. Gue masih penasaran. Season 13. Parah ya, udah setahun ini lebih ya. Ini 2 season lah. Apa yang setahun lebih? Nando dari season berapa guys? Itu gendut, mikir cuan mulu gak mau main. Kalau main M4 Nando dari season. Ada dong. 9. 9. 9, 10, 11, 12 gue main. Lu match ini banyak salah ngomong. Mas, salah ngomong apa sih? 10 lu ada? Enggak, maksudnya kan terakhir kan season 8. Season 9 gak main dong. 9, 10, 11. 3 season. Gak perlu lagi. Gue 2. Iya, 3. Sama ini 3? Iya, 3 tambahin 3. Tem. Wah, ya gak locok mas. Jangan dong. Masih ada Yuvan. Habis jago kita kejagoan gue. Oh iyalah. Tiga kata lucu, apa tiga kata apa lucu? Itu Jo? Ada yang bilang tadi Brans jago, tapi kata habis lebih jagoan lu. Gak pernah gue cuma wajok. Sepanjang gue berkarir, asik. Gak pernah ketahuan ya? Itu yang Lemon bilang apa yang kangen dari MPL, Bude emang benar guys? Iya, beneran. Bude mungkin. Emang gue nonton interviewnya? Nonton, cuma gak terlalu kedengar gitu loh. Wah, parah, gak niat. Masih bisa ngatain gua. Saran 6 kado ulta buat cewek dong. 6 kado banyak banget. Jadi satu kado, tapi isinya 1M. Itu dijamin cewek lu langsung. Apa tuh? Tapi jadi cabat mulu, iya, Cok. Katanya kemarin enggak bisa, enggak bisa, guys. Niko Wan nonton masih uyui. Lah, aduh, Condro, itu berarti emang lu orang terpilih ya untuk menjadi berkat buat saya. Menurut lu Vincent salah tim apa gak sih Bang Sin? Kalian pendukung baru atau gimana? Emang kalian gak nonton sebelumnya? Itu Vincent tuh namanya Walrus guys. Oh apa dia? Apa dia apaan? Orang-orang bilang Vincent salah tim gak sih? Emang kalian gak nonton itu Vincent itu namanya Walrus. Dia tuh dulu juga Lord juga dia. Oh, Vincent ya? Iya. Dia tuh berkembang, dia tuh benar-benar udah mulai kelihatan mekaniknya tuh udah season berapa ya? Dua season kemarin kayaknya. Season lalu lah baru bagus. Iya. Itu sebelumnya juga Lord, makanya yang main si Sendok. Gua baru tahu nickname-nya Walrus, guys. Iya, Walrus. Para Nando, guys. Gua tahu dude player, makanya orang-orang yang banyak yang baru-baru tahu kayak bilang salah tim lah, salah tim. Gila, Nando tuh guys, tahu semuanya, sampai tahu guys. Kalau harus ke point bisa, Evos lolos bisa. Aura gimana Bang Sin, jago gak? Ya kalau gak jago mah kagak dapat juara, co. Apa sih orang? Orang yang udah juara itu namanya jadi jago gitu. Jago guys, apalagi juara M-World. Aduh. Mas Valdi masih trauma sama Dirot. Dirot lagi diungkit. Dirot perkara itu red doang ini. Orang mengenangnya itu doang, Dok. Iya, emang sekian banyak gua make play itu. Kan netizen kan emang mau nyari jeleknya, Dut, bukan bagusnya. Iya, anjing. Gua main jarang banget jelek ya. Cuma sekali enggak nge-hiturat habis semua anjing gameplay bagus gua. Sebenarnya enggak dihujat, Dut, cuman kayak dijadiin jadiin memes anjing. Iya. Kiris las. Diejek-ejek. Udah jelek. Tapi sekarang gue jadi cinta sama Turret sih guys. Apa yang gue lakuin sekarang gue hit Turret, Cok. Betul Tiamma. Kapan nih Bando? Saat ntar ya Surom ya. Tunggu ada supplier. Hari ini di RRQ lawan siapa ya? Geek. Terus siapa lagi mainnya abis itu ya? Boleh. Pasti itu kan di barat, di TikTok. Lewat doang Iqbal. Tapi udah lupa di mana namanya. Setau gue bagus juga kok matchnya. Ayo Dewa. AE wah, AE sih kayaknya bakal kesulitan nih. Kayaknya main Lino sih. Kenapa tuh menurut Bang Jo bakal kesulitan? Batasnya maksimalnya kayaknya enggak ada ya kalau masih kesulitan AE ya? Kapan karena AE kayaknya untuk sama Bang Sin ya. Upload. Sabar ya guys ya, tunggu kontennya ya. Kalian udah pada nunggu ya konten biliar gua sama Nando ya? Buset. Emang udah main? Udah dong, anjing jago banget Jo si Nando Jo. Iyalah, ada niat kan? Parah, bener-bener tiap malamnya itu terbayarkan gitu, Dok.
Nyodok terus, nyodok, Cok. Beli lagi, Fer. Ketawa terus. Terus, Irena. Baik, Irena. Thank you, ya. Eh, Dut, Dut, Dut. Eh, gimana, Dut? Caranya gue kirim apa... Bat gua biar kasih ke tanda tangan ke Efren Reyes sama SVB. Oh, ntar kabarin aja. Coba gua tanya ya. Ya. Efren datang kapan? Ada orang dalam, kayak ada orang dalam. Lu ajakin Bewan, Mas Faldi, Efren Reyes. Nando tuh berani katanya. Hei, goblok. Ada orang dalam, kayak orang lain tuh susah. Lu tau gak sih tujuan Nando tiap malam nyodok tuh buat apa? Buat apa? Lawan Efren. Eh, kocak anjing. Oh, belum tahu. Dok, mumpung masih hidup, Dok. Eh, tolol. Gua sebulan pengen punya dok lawan Efren kelar. Nah, ini namanya pemfitnahan ini, pemfitnahan ini, guys. Oke, Jun. Tanggal 3 sampai 6, Dok. Iya, mau nitipin stick-nya tanggal 1 atau 2 aja. Oke, oke, siap. Iya, Jun, gua tidur 4 jam doang, ngantuk. Ngelek, woi. Serius lu? Ini OBS gua hijau lu dari YouTube kayaknya ini. Parah-parah enggak dia. Gak niat. Aneh, cowok ini. Kayaknya itu pas malu-malu kena kabel lu tuh. Iya, malu-malu sebelahnya itu kena kabel lu tuh. Wah. Hitter jadi. Waduh. Sama kayak ini tukang yang renov gua nih. Renov kepotong kabel internet gua anjing. Komen album nombang di album keempat, Krebs. Alhamdulillah, Wahyu. Ini ya gua udah tahan-tahan nih. Puasa gua. Badah. Kita open ya. Kita buka ya. Selagi masih belum drop, kita... Kita buka dulu dah. Lu enggak mau tatoan piece biar ngelek dong. Kalian ngomongnya serius atau beneran, coy? Wanted Roger Goldie Roger. Gua enggak tahu, cok. Bohong apa beneran? Gila ya, Roger kayaknya. Kenapa, Teo? Bakal jadi hero dengan bakal di rank bakal banyak orang menggunakan Roger, guys. Oh my god. Selama enggak lawan Harith menang sih. Kayaknya ditipu gua. Apa sih sebenarnya bikin itu benar-benar kepake banget? Iya, cowok bilang ngelek-ngelek. Ini gua nonton kayak ngelek setan. Itunya Jo, apa dia hero yang kuat di pubs. Kuat landing, late game juga sakit. Itu enggak benar samuannya, itu enggak benar ya samuannya. Tapi kemarin enggak ada yang pakai item watch juga menang-menang aja. Emang hero-nya enak dia ya. Tapi yang gua lihat yang pas Watt pakai tuh cewek gua lupa sih kalau cewek. Udah banyak dude di rank serius anjir. Kalau yang Watt kan digendong sama siapa? Jungler ya kalau salah. Komen album dulu ya. Draft. Komen album. Ridwan. Namanya. Siap Lori aman. 28. Yawi kasih tutor buff muter. Jangan sih paling satu 281. Yawi kasih tutor. Betul sekali enggak boleh saya tatoan ya. Ngomong apa sih? Boy itu jadi mid lane, guys. Tahu gua. Keren jadi mid lane, cuy. Jadi kalau keempat gimana ya Roger tuh? Padah. Kayak Jaminan lane Roger tuh. Karena nggak bakal kalian kalau Roger. Udah ya, Krebs ya. Tuh aja belum mulai. Doain aku jadi pro player ya. Nah benar, Roger tuh udah kayak Freya, tapi dia bisa diperkuat. Amin, aku jamin. Dia kuat landing, kuat landingnya. Komen album belum. Komen album minggu kemarin belum bang Sin. Yang mana tuh? Roger kalau pakai belum kaman susah buat kalah sih guys. Someone, lag woi. Gue bukan nanya Roger. Kalian nih ngelag, kalian seriusan? Gak bohong kalian. Mas A nice. Wah, ya, kampret dibilang. Kasih tahu dok. Baik, Rahmat. Serius. Tidak bohong. Gua nonton kok aman ya? Iya, Hyper Lori. Iya benar Lori. OP. Kasih tahu dok. Baik, Lori. Serius. Tidak bohong. Gua nonton kok aman ya? Tuh, aman dok. Aman dok. Iya, Hyper Lori. Kena tipu. Nando, siapa sih Ndo yang bilang ngelag itu siapa Ndo? Marahin Ndo. Apa? Pindahan Bang Sin, please. Lag banget di Bang Sin. Ah, gak tahu guys. Lag beneran tadi. Lag beneran. Pindahan Sin. Iya, Roger pake yang belum common. Ya, kalau aneh, cok. OBS-nya hijau, anjing. Belum, masih belum draft. Apa? Hijau, iya. Biasanya hijau tapi nge-lag. Lu udah cek? Gua cek enggak lag, gua cek tapi mereka bilang nge-lag. Aneh. Koneksi mereka yang nge-lag berarti. Gua ngitung dari refer sampai vlog lu ngelama aja gua tonton. Widi, thank you Raf. Draft. Let's dog. Sudah
sudah mulai ready. Tetap band Loi ya mereka ya. Masih menjadi pilihan band dan juga Loinya emang jago Loinya. Diakuin juga kemarin sama siapa Moreno ya. Kunci Rebellion kemarin untuk beberapa kali game yang temponya Loinya jago dan timnya juga udah ngerti cara mainin Loi. Iya, main bareng Loi. Cuma kalau misalnya ternyata gak dikasih Loi RDL jadi salah, wah itu PR besar ya. Mereka tahu akan ada 2-0 dan game cepat. Kesalahan di sini, guys. Di sini gua tebak 2-1 sih ini. Strategi dari Imo juga enggak mau. 2-1. Oke, enggak ada Nolan ke Fred Dream kan. Gak tau guys, kalau kalian lag ya gak apa-apa kok kalian lag. Yang penting gak lag. Siapa Rama pilih Aura? 70% dia sendirian tadi di top 5 hero yang diambil. Yeah. Lu cek yang lama lah tuh. Udah tuh baca itu. 70 lah ini 70 sendiri. Ke atas lagi ya. Tadi potannya 52% RBL. Bangkit Evos bisa menang gak sih? Bisa dong. Matilda masih terbuka loh. Betul. Soalnya ini gue liat si Anavel ini udah jadi ngeri gini Anavel mainnya. Coba Joy kah? Tapi Anavel kata orang-orang main jago sih. Ya mungkin kemarin-kemarin belum kebiasa main MPL kali ya. Iya, pemanasan enggak sih? Anavel siapa, Dok? Ini lumayan asik. Itu Nea, Nea. Nea. Gua menunggu jujurnya. Oh, nicknya Nea. Ya. Dulu. Dari MDL, MDL. Mereka membawakan sesuatu yang baru. Thank you, Anku. Itu kayak jati dirinya mereka gitu loh. Dulu lawan dia tas guys, tapi dia enggak lolos. Ya udah ya. Oh ya? Jadi mereka, tapi berarti mereka harus siapin 10. Banyak banget ya. Okay. Karena tiap minggu gua udah bilang dia player lama di Evos. Nolan di ban langsung oleh Evo sendiri ya. Respect ban. Jadi udah Evo tahu kalau Nolan itu berarti emang Baxia. Baxia first pick. Baru apa tukarnya ini? Baxia juga bisa menang sama Joy sebenarnya ya. Jujurnya ini kayak nantang alfanya Anavel. Tapi Fredrin kalau kemarin kayak ditasin gitu yang apa di RL apa ya itulah match malam tuh susah sih. Ya mungkin bisa. Ini ngabisin. Lu masih nge-lag doh. Enggak, bohong itu anjing. Dirubah kan dari skillnya dirubah terus all skill dia terus. Pembohong ya. Penting menurut gua. Iya, tapi tidak untuk yang bisa panggil seperti Fredrin. Soalnya kan bisa di counter sisi balik ya. Betul. Tapi kalau dia draft agak imbang nih. Nempel nantinya true damage-nya nih. Yang bakal membuat Baxia bukan bocor halus. Nempel. Apa nih dua pikir Evos? Kasar ya dari Xbox. Bodoh, bagus banget. Waduh. Wah, gua udah enggak tahu guys. Iya, bagus. Paramis Xbox, cok. Alpha keluar kalau melihat seperti itu. Udah, cok. Lu enggak usah kasih kencang-kencang suara gua. Ini udah pas ini. Jangan kasih kencang-kencang. Dengan adanya Xbox yang diambil duluan. Betul, betul. Bisa dicicil. Pakai apa ya, guys ya? Ini bagus ini, Lord. Dia second pick-nya ini. Nah, ini tugas Rebellion. Langsung ambil counter-counter para tank-tank anjing. Mulai menggunakan Claude, guys. Guys, Moai Claude-nya 0% ya, guys. Ingat aja. Untuk Moai ya. Apaan tuh? 0%. Apanya? Cloud. Mungkin bisa bakal jadi jawaban. Tapi untuk perlawanan hitbox, Swallow dengan Bambi anak babi ke mana sekarang? Enggak tahu ya. Di Singapura lah paling Valentina tadi. Tapi ya, Nova. Kalau mainin karya Nova Rio. Claude Nova. Nova Claude. Masih draft normal lah ya. Sepertinya tapi enggak ada Valentina sih. Kalau udah bosen-bosen sama hero kayak gini, GBP ini adain ya. Roger. Roger Raul. Roger lagi. Kalau di Ventus kita udah enggak ngeliat Roger lagi kan. Udah kalah banget sama Roger ya, guys. Iya, kalah. Naik 1-2 nih. Apalagi di terus dia 1 gitu misalnya rebutan. 4 apalagi pakai yang belum kamar. 37 kalah banget. Oh, gue inget waktu week minggu kemarin gue komen album tuh enggak ada foto anjing, gue inget. Nanti ya gue komennya ntar ya. Roger kalah banget lawan Harit ya. Iya, untuk makanya gue kenapa lawan clean juga susah berjalan tapi Ixia lawan clean jadi pilihan Bening nampaknya siapa Pis? Oh Benedita, sorry Roger untuk Benino mobilnya. Tapi kalau dia main apa namanya basic commoning kayak menang dah kayaknya. Jangan sampai ada efek heal. Iya setengah jauh dong. Iya saya basic commoning tuh attacknya tinggi terus regennya tinggi. Kenapa Cici jadi gak laku gini? Oh iya juga ya. Cici cuma laku kalau Don yang make. Kito lagi. Iya Pakito. Makanya gue bilang Pakito sih Don sekarang. Iya. Parlennya nanti kasih ke Don. Makan namanya emang Don. Terus yang soalnya Don pacaran sama Cici guys. Lebih enak tapi mungkin agak susah laning ya karena lawannya ekstra. Tanggapan Moai pakai Cloud di early commit gitu. Late game biasa aja. Pendapat gua sih enggak ada sih guys, cuman lucu aja gitu main Cloud-nya agak
agak lucu gitu. Andai-andai juga Roger kan bisa ditaruh di panggung. CBC apa cuma bisa sih. Betul. Maksudnya ke fleksibel ya dari Roger ya untuk teman-teman. Gua habis makan lah Irena, kok puasa ya? Mereka udah mulai ngamanin Brand Z Hero God Lane terlebih dahulu. Bang, lu kan pencet Pokla udah enggak. Sekarang kalau King Evos kan bener lapu lagi. Ini enak banget enggak sih paraminnya guys? Udah bener-bener dan lapu guys. Alpha Hyper. Oke oke aja sih kalau enggak sisi apalagi ya. Sama Kasus sama Sandy Games. Nah, kalau ngomongin soal Roger Arlott. Ya mungkin kalau udah pasti Pokito lagi enggak sih guys? Kalau enggak Tamus dulu kan. Jadi apa ini? Tigril. Tigril. Jadi Roger-nya di flex nanti. Tamus enggak sih? Double marksman tapi ya. Yeah. Mereka hero-hero bisa pakai Puri, guys. Jadi kayak dari golden-nya di sini dengan Kepa Harit semisal. Gimana ya? Ya paling bagus paling lapu sebenarnya, cuma di bench Joel sama Evos-nya pinter aja. Pinter ya strategi ya. Rebel ya. Oh namanya strategi cuy namanya. Ini paramisnya ini yang dewa ini. Udah jangan nanti jadi tabrak-tabrak suara aja napis. Kalista sampai masih ada. Oke. Dan itu masih cukup bagus untuk bisa ngedelay hero-hero tank. Kalista cuma sampai 480 bagus ini ya ampun. Ini apa ini cok? Atau enggak ya apa Uranus gitu. Untuk manjangin. Thank you skiller nih bos. Ya enggak lama sih. Ya blur kaca. Aduh. Jojo, apa-apa. Habis ini lu off dulu ya. Kalau 2-0 off dulu sih. Cukup oke. Kalau 2-1 enggak? 2-1 juga off dulu. Sama dah. Sama dah, sama dah. 2-0 setengah 7 jaraknya. Iya. Iya. Romer ya. Harusnya. Thank you Aldi. Coba-coba dari Rebellion. Satu hero nih yang akan menguak posisi dari Brands. Critical jungler apa yang bakal dibawakan oleh Anapro? Asal direpresentasikan untuk apa open mabar ya? Dari road keluar guys. Gila. Dirtot. Dirtot Rizal keluar guys. Guys. Ini bakal damage yang bakal gila banget sih harusnya. Menjadi pilihan dari Evos di sini. Memang selain daripada Alpha, Dirtot juga sering kita lihat muncul. Dirtot Rizal keluar. Dirtot. Oke. Betul sekali. Satu poin berhasil diamankan oleh teman-teman dari Evos Glory ini bisa dijadikan untuk boostingan mental. Tapi tamparan kekalahan. Wih keren banget cosplaynya. Dengan komposisi mereka sudah menggebu-gebu. Ini namanya cosplay niat ini ya. Gua lihat di ada yang cosplay gak niat. Itu dia sampai capek anjir itu Melisa. Aduh lupa namanya yang cosplay gak niat tuh. Game kita yang kedua. Ah yang tuh cewek. Dan ini dia untuk damage potential yang bisa diberikan sama loh dari kedua tim ini. Dari early-nya mungkin dengan kehadiran dari Grok. Sarkas. Kita itu betul itu. Kit. Nah itu. Yang bakal kita nantikan. So tampaknya sebentar lagi kita akan memasuki pertandingan kita di game kita yang kedua. Tapi sebelumnya MPL Arena. Bukan one Rido, astagfirullahaladzim. So game without kedua. Any further ado, let's go jump game to the land of doubt. Wah ini match point pastinya untuk Evos Glory. Satu kemenangan waduh, lagi. Waduh ini kayaknya poin penuh langsung kasih ke Evos aja gak sih? Dan membuktikan mereka lebih biru. Ya yeah, mainannya bagus gitu. Mungkin bisa dimenangkan. Tom Haye itu kan lebih bagus sih. Dengan usianya kembali. Pattern farming yang cukup cepat. Diharapkan untuk unggul dari early. Iya, tapi kalian detik berapa katanya? Telat 1 detik gua. Berhati-hati karena berada 37. 38. 9. Oh, benar. Wah, 1 detik telat 1 detik. Berarti Jo ini yang duluan, Co. Penjagaan yang dilakukan. Ada. Berapa? 48. Benar, guys. Ya lu ditipu anjing. Emang viewer gue penipu, Co. Dan ini untuk emblem set Tom Haye pemain timnas Indonesia. Dari, Anavel. Kita pernah denger deh. Emblem Assassin ya. Assassin Lethal Ignition Real juga dipakai sama dia. Jadi biasanya kan kita... Raul. Ini sih Raul. Udah bakal owning banget guys. Kenapa owning guys? Dari emblemnya aja udah owning. 2-0 ini guys, 2-0 ini. Yang baru punya kemarin bukan sih Tom Haye. Jadi dia harus sumbang damage juga. Tapi lihat, invite. Oke, ini ada resiko juga berarti Anavel untuk bisa ngoptimalin posisinya. Mungkin apakah ada satu buah encounter? Ini ngebuat Flavi harus mundur ke area belakang terlebih dahulu. Hanya sapa-sapaan aja dari area bawah. Itu mundur tanpa kerugian sama sekali. Iya, karena kerugian dulu, tidak dipergunakan. Hanya dengan pecahan dari tenaga armor. Bedeh, Roger. Dari item build. Di-freeze dia, Cok. Ini di build oleh di-freeze, Cok, dia. Awal-awal ya. Bisa mukul mundur sih pasti. Ya, nggak dapat Moai. Malah di-discardin lagi, anjir. Tapi lumayan sih. Aduh, rugi dong planningnya. Menang banget tuh, Roger. Rugi dong. Udah nggak dapet ngomong. Kalau emang 100 goldnya. Bawah juga gak dapet. Waduh, Rudy banget nih. Rudy gong.
dia bakal coba untuk tarik ulur di daerah territorialnya. Menang aman-aman Aksan. Enggak bakal ditinggal dia kan begitu saja menang. Dari pemain-pemain EVOS. Ada mana dia Irena, harus ngitung Irena. Yang dibuka untuk teori ancaman. Tapi Peter tuh akhirnya lompat nih. Baik, maju ke depan. Bodoh. Ini sih 2-0 sih ini mantep kali, Cok. Nyaris saja Dreams-nya tertembak si tadi namun damage yang kurang. Mau tarik udah makin enggak dapat farming dong. Kalah semua tuh landing-nya atas kalah. Kenakan Moai. Untuk lebih safe. Aduh, ini kayaknya triggering enggak level 4 gara-gara gold-nya under ya? Iya, soalnya si Dreams-nya level 4 duluan, Cok, tadi. Dreams sementara. Untuk Dreams yang masih bakal audio aja nih sekarang. Tapi dengan perbedaan level. Iya, sorry. Grok-nya maksud lu? Iya, grok-nya. Maksudnya gold-nya tuh under si ininya loh, Moai-nya. Ngaruh ke si ininya. Dar. Bisa gitu loh. Wow. Glory memilih untuk mundur lagi ke area belakang. Lu tau gak caranya gitu, Jo? Satu buat tembakan yang... Lu tau gak caranya biar dapat gitu? Dihitung. 1, 2, 3. Jadi kayak damage Novaria sama Retrie barengan gitu masuk ke turtle-nya. Astral Sphere lah yang mendapatkan turtle. Tapi kita tinggalkan hal tersebut. Jadi si Ma insting, bro. Jadi si Anavil-nya dari kedua marksman yang bisa jadi susah itu. Susah hitungnya. Enggak dong. Ya, ini ya. Itu paling kuat. Dilakukan. Sarkas Nino, enggak, Cok. Bukan sarkas, dari zaman Sarek kita gitu anjing, guys. Kalau mau retri, kalau barang damage gede gitu. Dreams. Masih ada Faramis. Tapi ada satu buah Nether Worm untuk menyelamatkan Dreams. Emang zaman Starek itu udah ada retri dong. Ya. Gua mah pakai retri mulu. Kayaknya dari zaman gua pertama kali main ML juga udah retri udah. Maksudnya metanya loh. Udah retri, Mas. Walaupun bukan meta retri kan gua sering pakai retri, Dut. Dulu gua lena retri. Reset lagi ya dari pernah kedua. Pernah coba MMM juga retri terus kan, Dok? Ya, tapi enggak semua, cuman kebanyakan yang pakai retri. Nah, sakit kan, Moai. Bukan sarkas, guys. Ya, kan corrosion yang sudah dimiliki oleh Brad. Oh, ini kalah banget sih, guys. Moai kan lane untuk manajemennya hancur, Cok. Meninggal deh, Cok. Harusnya bakal ada tabrakan. Emang enggak bisa kan lawan Raul kan? Ya, lane-nya harus diatur. Tapi enggak sampai separah itu harusnya. Ya. Dari keduanya sabar. Emang butuh clover serbel, guys. Pada. Enggak masalah lah, tapi badah. Next objektif tertol. Gua lagi kena kan. Itu sarkas Nino, guys. Ya ampun. Ini sarkas Nino dia. Nino aja setiap itu. Oh, alah. Itu padahal gue kasih masukan lo ke kalian lo, dibilang sarkas lo. Itu bener lo, guys. Justru karena contoh darah turtle 4000 kan, ada 4000 otomatis retreat itu belum cukup. Nah, oi sabar dulu. Waduh, dapat Dreams. Ngarah karya dua pemain, tapi masih bisa mundur. Ada Last Insane di tim ledak di tengah-tengah player yang dimiliki oleh Rebellion. Namun tidak ada yang tewas. Nice banget. Ini kalau fight lagi, berarti menggila gak sih? HP yang sudah tidak berguna lagi di keduanya. Minimal triple kill nih. Mereka coba untuk reshot turtle ternyata gagal. Dan sekarang turtle masih dipegang oleh First Glory. Seharusnya bearer pun tidak bisa menangkap. Harusnya gila gak sih ini? Woy, sekarang semua itu. Mereka masih coba untuk diambil oleh teman-teman dari Evo. Nah, tuh kayak begitu tuh. Nah, udah lihat. Tuh, begitu guys. Dari tembakan sama retri itu dibarengan, sialan. Wah, ini hitung enggak tuh? Pastinya untuk Rebel ya kalau biasa kalau gua dulu hitung, Jo. Emang iya dude, dia dulu ngitung. Di Starek bukan di RRQ. Starek gua enggak tahu, Jo. Tapi aduh. Untuk Vincent yang di RRQ mah dia ketawa-ketawa doang anjing. Wah, enak dong gini gitu. Itu ilmu lama itu, guys, sebenarnya. Ya itu baron damage deal yang gede. Di area top lane yang tidak menumbangkan karya korban jiwa. Wow, kecuri, sayang banget dua kali dibikin cara yang sama ya. Dalam hitung ya. Tapi kalau misalkan udah kalau udah misalkan udah ngerti udah paham begituan mah sebenarnya udah enggak perlu hitung sih. Yang penting dibarengin. Berarti yang ngitung tuh enggak paham ya. Di bagian bawah di sini. Ya kan awal dulu-dulu kan Jo itu. Kagak dulu juga kan ya harus hitung lah kan chemistry baru. Yang punya
chance sekarang. Apa ini cloud ya? Kita tahu cloud dengan item yang jauh lebih cepat nanti. Yang sekarang masih ada yang itu memang. Lompat untuk mencari kemarin dari Brans di belakang. Pasti ada. Si Isan juga kok. Udah mewanti-wanti pergerakan dari Moai itu sendiri. Yang dimana dia harus bahkan gua hari pun ke satu bareng kena bocil. Iya, ya ditinggal dikombinasiin aja. Mungkin nantinya yang gak ngerti mah ya wajar ya yang gak ngerti. Biar jadi kompak gitu ya, Dah. Iya, kompak. Woi, kenapa harus gue dimakmati konyol? Woi, kayaknya lupa kalau ini mapnya map MPL, cok. Oke. Dia abis push bawah lewat kiri, cok. Tajir banget ya, Brans ya. Walaupun dapat turtle 2 kali, RBM tetap Brans plus duit. Kayak kita aja sebagai inter server analis, kita selalu menghitung. Iya, kekompakan guys ujungnya. Nah, kebersamaan, ketiga, kekompakan ya. Pantesan Kis Jos selalu kalah retri sama ayam jago. Wah, itu personal tuh. Enggak tahu. Wah, kata siapa tuh? Sering purify, bro. Ya, udah jadi ancaman juga. Hati-hati nih, kali ini mungkin bisa jadi semuanya diajak. Kalau main Gusion mah menang retri gua. Nah, kalau main Gusion enggak perlu hitung, guys. Kalau main Gusion sendiri, skill 2 retri anjing. Iya, Lancelot mah dulu auto 100%. Iya. Lebih instan gacet sih, bro. Ini. Ih, lu. Digituin lagi. Anjir, Dreamstorm. 3 kali ya, guys ya. 3 kali ya. Retri bareng tembakan ya, catat. Ini bawahnya enak kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu kan siapa tuh? Ya udah berarti udah kompak Jo berarti. Suelo sama Anabel kompak. Enggak itu Suelo sama Vincent, cok. Loh, gue kira Suelo sama Anabel. Tiga kali ya. Itu dari Anabel, cok, sumpah. Yang susah payah di aman. Itu yang punya retri Vincent. Anabel, cok. Apa? Vincent punya retri. Dia langsung tadi. Iya, jadi chemistry. Tapi Anabel membantu. Membantu iya lagi membantu dia. Cuma gitu tapi aduh anjir. Tapi kurang lebih begitulah ya guys ya, kurang lebih ya. Gak bisa. Gak menghitung, kita sebut aja retri Indomaret. Gara-gara kebiasaan lihat Vincent sama Suelo di retri yang bertembak bareng, anjing gue pikir itu Vincent yang retri. Anjing. Ternyata Anabel Indomaret, kampret. Scam guys. Gak tau guys ya, di kacamata publik gua guys, masih jagoan di cok. Daripada Muay, tapi Muay selalu main guys. Siapa yang nantinya akan menangkap lu barisan nomor 1 yang kontra. Tapi gitu guys ya, tapi begitu guys. Kalau kalian mau coba sih bagus itu guys, kalau kalian mau coba. Cara begitu guys. Terlupakan oleh Moai karena Moainya ikut untuk tim. Iya, kayaknya Anabelnya tadi lagi ngitung sama Nova itu. Iya. Masalah dia retri masih ada kesisa sisa cok darah turtle-nya. Orang jejer Kauman, nanti abis MPL paling. Sah under 2.5. Gak tahu sih guys. Masih bisa menang kiri juga. Ini kita ada lihat juga di mana Lord ya. Sorry, ini Lord. Kiri soalnya ada di Onyx ya. Ada Nova. Nah, kita lihat lagi di Lord, Justru karena lawan gitu. Kalau ini di pantangan makanya. Turtle 3 kali, Lord bisa berapa kali ya? Kalau Lord masih ada lagi enggak nih? Yes, Waylo ya, retri skill dia nih. Satu pemberisikan lane bagian bawah. Kayaknya harus ada nebe Nova deh. Wah! Nampaknya kali ini show tersebut dimaksimalkan dengan Reza Gopal lesan tubuh Gusti Mundur teori ancaman dari teman-teman EVOS Glory Network. Rugi banget dong. Begitu saja, ada satu buah lesan di tim ledak mengarah ke arah satu pengusir mundur Flicker. For defensive gak terlalu rugi sih sebenarnya. Tapi kanan kuat banget. Tim fight 5 nya kuat banget kanan, cok. Dan again, tidak ada yang tumbang dari ini match lawan atas, iya bang Emperor. Coba ditarik oleh Rebellion. Kenapa ada gua? Iya, yang dulu namanya Emperor. Rebellion masih unggul. Okay, katanya match lawan atas ini. Dibiarin, kalau itu dibiarin itu ya. Aja itu ya. Mereka takut karena udah enggak ada ulti Tamis, ada ulti Tigreal. Sama Xbox. Kunci Evos di Dream sama Cloud Kun ya guys ya. Nah tadi yang bikin ruginya itu Cloud Kun ini nyangkut di daerah Lord guys. Jadi enggak bisa ngegas, coy. Nyangkut itu ya dia. Enggak ada skill 1 ya. Iya, para mistak. Oh!
Dan aduh sayang banget healer, 3 4 objektif ya. Iya hilang. Padahal harusnya ini bisa menjadi Pak Early udah menang jauh EVOS loh Early. Ini udah game pas banget padahal. Tahan mati-matian juga sama EVOS mereka enggak boleh sampai kehilangan. Oke kalau emang ini comeback emang takdir guys aja guys kasihan banget. Kalau ini menang berarti takdir. Moi harus menang main cloud. Iju jangan kerja terus Jun. Moai, Moai, Moai. Tapi tenang ini, Moai masih belum mukul Hero do ya? Iya, real, real, real. Belum mukul Hero ini. Dari tadi mau farming berapa? Wih. Tapi masih ada satu inner lagi untuk di area mid yang akan pecah juga. Jadi inner tower kayak gini cowok, towernya anjir bolong. Masuk kebalik ya, match fixing ini. Di area outer dan inner berusaha. Ini momen muay banget. Aji match fixing cowok. Itu ini untuk Lord yang pertama. Babi. Iya yang sudah. Match fixing. Tapi ya, dari EVOS yang memang masih bisa sustain. Moai juga masih belum pernah ulti nih, kayak tombolnya hilang deh. Gila masih 1-5 bro skornya. Iya ini kalau udah force clear game guys, Fluffy dewa lagi guys. Iya iya iya. Sumpah ini force clear game Fluffy dewa lagi, tenang aja guys, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi ada Clouda enggak sih Mas? Enggak ya? Ah tetap coba Barami sih anjing. Bisa terjangkau juga tadi oleh sosok Anatol dan juga. Tapi sih gua sebenarnya pengen 2-0 sih ini guys. Yang gol sempit. Yang gol itu Clouda ini Mas. Ini on time banget untuk Clouda lumayan ini sih. Apa atas? Untuk kalau ini guys bisa kaiting untuk menunggu kedatangan lu. Pada tajir banget cok Moai. Okay. Udah 5 item, udah 6 item OTW ndok. Belum. Iya, belum mukul orang ya, belum mukul orang ya? Terbuka. Belum mukul orang. Variable yang lain di mana kali ini untuk 2 item. Emang emang beda cok Moai main cloud-nya. Jadi karena penjoki siwa pada udah Tigreal gara flicker. Tigreal gara flicker. Wih. Eh menang EVOS woi. Eh menang EVOS ini. Kuat banget coy, bro. Iya tim fight-nya terlalu kuat dari Moai masih belum jadi solusi juga EVOS keluar. Kasih tahu 2-0 biar yang pasok over kalah semua. Mampus kalian penjudi-penjudi ya. Gua lihat Moai langsung ini coy. Over. Mampus kau over ya. Dan masih ada 2 purify sekali pegang glow sama dengan Brand. Mana blazing duit? Enggak tahu guys. Gua itu Fluffy coy. Kabur dia. Tidak hadirnya Vincent akan dimaksimalkan untuk melakukan setup di area Lord. Tidak audisi dewa dong Fluffy yang dipukulin tadi. Itu jump Fluffy-nya. Nah. Mukul dong. Vincent enggak ada Vincent loh. Memberikan ancaman tapi tidak ada yang tewas. Dibalikin lagi bagaimana proses mulai ready untuk point dan nafas bikin dan shutdown. Berhasil diamankan begitu saja yang membuat Lord Jack kali ini berhasil dikuasai oleh teman-teman dari Lord. Malah kabur Moainya. Masih bisa di-shot dan Fluffy. Hampir saja tumbang terbakar. Nyaris saja dan lihat Moai. Mati-mati Klau. Ya kan ada Arpuri. Malah nge-hit cicilan. Anjing sendal. Ya ini orang yang jadi aneh gini cok. Sendal MVP sih. Anavel dan sekarang Lord. Sendal. Masalah DPS yang cepat dan Lord. Milik Rebellion. Ya dari Swallow sendiri bukan hanya turtle yang bisa didapatkan dengan asal skillnya bahkan dengan kayak yang rank fish iya maka penjoki ya kill juga. Dan kali ini mereka kondisinya sedang bertahan juga dan kita punya sejak dulu sebelum alut menjadi top 3 most pick hero dari Kars dengan 11 kali pick dan memiliki win rate 45%. Sumpah guys ini kalau emang EVOS kalah takdir cok udah ya guys menang EVOS ini santai aja high ground Xbox akhirnya ngebuat iya harus ya amin ini asal bukan yang buka kan tadi dia nunggu kan tadi akhirnya Fluffy yang bikin ini ya ice queen ini juga spawn juga. Fluffy. Nah, ini masalahnya bikin. Bis Moai, Moai lagi MPL-nya habis main Cloud tanpa ulti, enggak ada ulti kok tadi, guys. Dan gua harap pasti gila jam-jam segini mau ngantuk kali, guys ya. Ya, dan Fluffy bakal bisa nge-buying time dulu untuk di area depan untuk memaksimalkan yang mencicil. Iya, Gear gua kurang makan, kurang tidur. Di start. Tapi Fluffy terkena satu buah serangan dari Final Slash ketika mengawal Lord atau yang sudah mulai ultimate. Langsung ngasih Moai ke bawah ke tengah Moai.
silakan konsul play. Sudah hancur atasnya. Hancur, hancur, hancur. Hancur sih, gila. Sudah mulai terkikis, tapi jadi ketekan banget ini, bos. Aku gemes gitu, guys. Lihat-lihat mau aja. Tapi kalau begini-begini terus sampai lot 18 juga bahaya juga nih, Epos. Jadi ini yang dirasakan para-para streamer Claude melihat gue sen 10, guys. Rafa, lu sen 10 juga takut nge-damage juga, Pis. Kalau gue bukan untuk nge-damage, gak ada yang bukain. Masih bermain di dari tapi guanya juga kurang Claude-nya. Tapi emang waktu itu player Claude emang masih dikit, Pis. Iya. Kalau sekarang gua PD mampus gitu loh, guys. PD. Iya. Mereka masih berisik keras. Thank you so my heart. Makanya Kojo tinggalin, bro. Kita masih bisa mundur ke area belakang. Belum pasti negara lagi yang disentuh oleh teman-teman dari Rebellion Esports. Oke, oke. Ivo. Kasihan Ivo sih sama Claude ya. Bisa bertahan sekarang mundur lagi, reset lagi tempo. Fight ini Fight Lord 18 ini harus di fight ini. Bahkan. Okay, iya, ini harus di fight sih. Iya, kalau enggak fight ya cuma nunggu kalah doang. Dengan juga Roger, tapi ya bedanya di sini dari Moai. Kenapa Rostock kenapa enggak WT guys ya? Adalah itu dia. Iya, main ya karena dengan mengandalkan BMI juga dia bakal. Dia malah mungkin SW mungkin masih butuh tambahan untuk blade armor juga. Kalau WT kan lebih iya. Total dapat hero, dapat buff, dapat objektif dia ambil semua tuh. Jagonya still dari Swelo yang biasa aja lah. Tabrak aja lah. Kelas Carlos. Anjir. Swelo emang nyebelin sih, guys, jago dia. Emang ngeri nih sendal ini. Jadi beratnya mengganti langsung ke tough boots. Oke. Bergerak ya. Enggak, ice. Cukup aman lah kalau terima dapat magic juga. Soalnya paling kelihatan. Swelo ganti barangnya. Udah menit gini. Fight! Ini tinggal nunggu atas masuk. Final Slash memang jadi ancaman, tapi jangan lupa kayak pokoknya di fight. Ini Evos. Menang Evos, pokoknya gue yakin menang Evos ini perang 5. Amin do. Harusnya. Kalau RBL yang enggak sabar menang Evos, guys. Walaupun juga sudah memiliki satu. Oh, lihat tuh tebal banget tuh dia. Dengan poke damage Fluffy harus. Aduh, sakit, cuk. Banget terlalu tebal tuh dia main Aspen Hunter Strike ini. Iya. 3 damage dia. Oleh pemain-pemain dari Rebel. Itu, cuk? Udah Juli. Dan kita pun juga cicilan sama sosok belum tank, lumayan rugi sih sebenernya. Bonyok juga sih. Tapi atasnya masuk. Terus-terusan dia bakal belum fighter, kenceng banget itu langsung. They my end game kalau tanpa blazing duit. Ada blazing tadi, cuma kayak kuring aja. Udah nih, digas nih. Ampun dong oleh RBL. Udah digas. Kan, oh kena 4. Dimaksimalkan untuk masuk ke area depan. Ya, Anafil. Udah. Udah guys, menang RBL. Lubang kaki area Anabel yang tumbang menjadi korban depan, pertama dari... Iya, itu yang gua kaget, Bis. Memang terreset, namun sepertinya pergerakan dari Fluffy mereka fokus. Project Lord sih, Mbak, itu dan kah? Sekarang Lord mulai dikuasai. Ya, satu sama. Mulai bagus lah di sama guys ya. Aduh, lagi untuk mereka. Apalagi tanpa Anabel yang memang harus terpick ini, tadi. Karena menurutku ini adalah match nyawa Evos, guys. Sumpah, RBL mahal ini buat Evos. Mahal, parah, bro. Mahal banget, bro. Lane tadi. Abis itu lo ketemu Onyx, bro. Lo bayangkan lo, bro. Berarti abis ini belum sih, masih ada game 3, cok. Sabar, cok. Evos belum kalah game, anjing. Masih ada game 3. Sedangkan Lord sudah berada di area ini. Udah kalah, dok. Harusnya kalah, harusnya. Belum kalah, dok. Masih bisa defense sih. Masih bisa defense next game. Ya ampun, Evos kemenangan sudah dipakai. Rebel yang bangkit dengan reset yang sangat baik dari game pertama. Moai udah farming 20 menit, cok. Masih Evos di GW Pro. Apes banget ya. Tapi Moai sih anjing, cok. Orang dia main Cloud aneh, cok. Aneh anjing. Gimana dok? Aneh, cok. Boy aneh, dia takut ngedamage, takut blazing duet. Kalian tuh harus menjadi streamer Cloud baru kalian ngerti, cok. Aneh. Ini bukan soal personal, guys. Ini fakta. Gak ada personal, cok. Ngapain gue personal ke Moai, anjing? Nah, kita tuh bebas, Pis. Karena kita kan... Gak ada, guys. Karena kita kan streamer. Loh, gue fakta dari week 1, gak sih, Mas Paldi? Kalau udahnya kurang berani lah dia. Iya. Pal itu ya, dia farming enak, dapat item udah cukup lumayan. Tapi masih takut. Kayak mau nunggu 6 item anjing. Sama Jilo coklat beda itu Bogen, beda tim. Masalahnya situ Claude free banget XP Xbox, ROM Tigreal.
junglernya di rot. Bisa apa mereka lawan Cloud deh, Cok? Gak bisa. Kalau mungkin junglernya Hayat tuh bisa lah kalau udah mati. Romeo, Franco aja. Ripwe Raul. Gak apa-apa lah. Iya pecah ya akhirnya ya. Jumawa iya, sini Raul nih. Raul. Raul Jumawa. Raul pecah guys win rate ya. Raul. Wah kampret ini penjudi pada menang, penjudi you, setan. Jay. Di streamer KB mulai dipuji sih sudah tentang mana yang benar. Iya kak demi Mantap apa gua. Sih lambang? Kayak sarkas deh, nggak tahu sih ya. Congratulations-nya para penjudi ya yang menang-menang taruhan ya. Udah ada skillar kan, udah jelas guys. Jelas colongan kan. Banyak guys EVOS-nya. Aduh, ini masalahnya match penting buat EVOS guys. Lawannya kan peringkat 8 nih, lumayan loh poin. Betul. Iya. Tapi dari RBL guys ya. Gua takutnya ini mas, ini kalau ini sampai EVOS kalah, terus Anavel diganti jadi ini. Siapa? Fun. Pelan-pelan dirubah guys. Iya. Minggu depan beda lagi. Nah, takutnya begitu. Karena kan kalo emang faktanya Fan menggege. Fan kan ratingnya lebih bagus daripada Anavel ya kan. Ada plus minus lah semua. Kan kita enggak tahu, guys. Ya. Kalau masih ya. Diganti Fan. Ya. Arif, thank you. Ya. Open mabar 4 game kali 4 game. 4 orang kali 4 game. Main 4 game aja, guys. Ayo guys, siapa? Biar langsung 4 orang itu terus. Enggak sih. Langsung order 4 game. 4 atau 5 game. Emang iya Satria, di mananya tuh? Ah, tapi enggak tahu dah. Charles kelas Charles. Ohnya order banyak banget dok, mampus lu. Itu kemarin cok apa gue? Udah cok. Ada yang enggak kebagian mabar anjing, ada 2 orang. Target gua. Thank you sister. Pal udah close. Iya ada yang ada yang kemarin tuh si JKT 48 Marsha namanya yang donate. Dia tuh belum main dia tuh. Kapten Saikot kita main enggak tadi Bang Sin? Kapten Saikot sekarang udah lagi nyaman jadi streamer guys, Kapten Saikot. Terima kasih Rahmat. 75.000 kali 4 sama 300 kali 4 game 1.300. Kelas Eirus. Gas. 75 kali 4 orang. Ayo. 75 per game. Tapi kalau enggak 4 orang enggak jalan. Terus gimana nih? Terus kita udah telepon apa yang berkelas ice belum lah. Kemarin mabar gocap sekarang naik. Kemarin lagi diskon, guys. Ini mah hijau lah. Kenapa tuh Rahmat? Thank you tiga Rahmat ya. Aduh sorry ya gua izin nyender, guys. Capek, lapar. 50k nanti. Sama Pascal Dark System. Biasa dulu awal-awal mulai karir ML-nya. Tapi Pascal sekarang udah lupain kalian tahu guys. Kalau gua Charles ya, gua beda. Gua solo dulu gua. Apa sih bahas judi sama SPJ aja gih, doh. Gua nggak bahas judi, cok. Itu orang juga nggak tahu itu over itu yang Halo Pandu, terima kasih ya mas semangat gua kali ini. Itu tuh apa, cok? Yang komen. Ya kalau orang bukan penjudi juga nggak bakal tahu itu over under itu. Ya cuman yang tahu aja, cok. Kan gua kan tahu. Jadi gua bilang mampus ya kalau kalah. Intinya. Nggak salah, EVOS tuh kalau kata KB nggak boleh. Intinya over under KB. Itu orang nggak ngerti lah. EVOS nggak boleh kalah berapa kali? 4 apa 5? Kata siapa? KB atau lo? KB. RRQ jam berapa? Jam 6:30.
4 atau 5 game gitu, nggak boleh kalah lagi. EVOS leg 2 ketemunya Ondik, AE, BTR, Aura. 4 aja dulu guys. Oke lah, kalau 4-nya apes masih bisa lolos gitu. Bang, kalau mandi enggak sengaja telan gayung batal enggak? Lu enggak batal Windu, lu mati Windu. Parah enggak baca dodet. Dodet yang mana tuh? Sampai sekarang. Entar. Ramat. Terus lu kalau punya 200. Oh, ini dari Ozan, dari Ozan. Bagi buat orang, Cok. Eh. Parah kan dari Raul, Bang Sin pakai PC-nya di cosplay. Dari jam 6 ya. Raul ke Ozan. Ini Evan masih bisa lolos. Bang Sin kalau 8 tim lainnya bubar. Pada gabut kan. Kalian teman. Ozan, Ozan. Enggak gitu. Sebenarnya aman aja. Sin tidak menghargai orang puasa. Gua hargai kalian, guys. Cuman gua enggak bisa gitu, guys. Kalau enggak ngerokok gitu, guys. Kalau gua minum gua tahan. Loh, emang kalian lihat gua minum dari tadi. Gua enggak minum dari tadi ya. Gua bakal minum nanti sampai berbuka ya seperti biasa. Pas udah berbuka. Gua dari tadi enggak minum gua dari tadi kok kalian nonton. Gua tapi kalau ngerokok enggak bisa gua, guys. Tak tahan aku ya. Jadi ya, kalian sabar ya. Cuman para rokok enggak bisa tahan. Irena, terima kasih Irena. Aduh jatuh, Cok. Lemah kali. Rokoknya tak bisa tahan loh. Lemah. Minum aja bang, jangan ditahan, nggak apa-apa Angelin, kan gue udah ya? Biasa. EVOS kalau ini menang, ya kita perokok tergiur bos, lah. Suka. Emang iya guys. Lah, cemen amat. Orang urut paru-paru orang smile. Rokoknya diumpetin lah ngapsin, udah kayak live TikTok. Live. Rokok sembunyiin lagi ke live TikTok. Ay anjing. Kocak. Tahu ngapsin, kalau urut emang rada susah ditahan. Kita bakal nah, semuanya. Minum aja bang, biar pipisnya banyak sehat. Ngapa? Bentar lagi jam 6 kok, bentar lagi. Mending lah TikTok bang, cuan dari PK ke Pascol. Eh iya guys, Pascol udah lupa di kalian guys. Dia udah gak perlu lagi-lagi open mabar guys. Ozan, terima kasih Ozan. Enggak Zan, kita Zan. EVOS tuh masih bisa juara. Aduh. Aman aja guys, doin aja. Ada Agi cowok, Agi lagi di nerf guys. Coba denger lu. Tebakal ban. Itu kenapa itu si kampret itu? Tiba-tiba matiin, tiba-tiba dimute semua. Jangan-jangan. Kenapa motor dibalaknya dijual semua bang Sin? Iya, gua mau ganti, mau tambahin buat usaha ganti hobi juga. Gua sekarang pengen hobi yang menghasilkan, bukan hobi yang bikin abis duit doang. Karena mau bikin usaha billiard itu enggak murah, guys. Gua aja bangun motor semua itu sama total-total gua balap semua itu aja ya jauh lebih mahal lah. Gua jualin. Spill dong. Hah? Spill dong. Apa itu spill? Bisnis motor lu. Kok bisnis? Itu balap-balap buka. Kan bukan bisnis itu. Itu kan hobi doang. Hobi. Iya. Kalau bisnisnya billiard tuh bisnis, itu mah bukan bisnis. jual aja guys buat tambah-tambah. Gua jual 200 juta semua motor tuh guys, gua jual rugi tuh. 200 juta? Iya. Semua motor. Iya, ada 7. Harusnya berapa itu? Kira-kira kalau jual cepat. Itu harusnya 200 laku, cuman kan gua harus pulang dulu. Kalau jual santai 300 gitu dapat, 300 3,5 dapat. Oh, motor-motor bore up semua. Iya, motor-motor khusus balap lah. Radit, memang benar. Siap Juil. Alah Radit. Kamsahamida, Kamsahamida Juil. Bukan rumah makan Bang Sin, enggak, gua buka usaha biliar.
billiard and cafe gitu. Kalau main MM tuh minimal kalau kata Bejun damage 30% guys. Kalau kalian damage yang enggak 30% gua sama main MM. Saingan Cosmic beda lah guys, kan gua kan di Manado guys. Kalau Biken itu di Palembang. Sama mau bikin di sekarang kok enggak marah-marah sama stres sih pis kalau Evos kalah apa lebih. Kalau di Jakarta bakal ada bikin saingannya si Aura, si Donki, si Gendut. Bro. Si Gendut juga mau buka si Gendut. Gua buka biliar di Cirebon gua. Ya. Beda, bro. Eh, thank you Kilzey. Welcome, bro. Di sini ada yang ngobrol dengan streamer ngobrol di Twitter kelas Indra. Iya, abis ini ya. Abis judul film yang lu nonton Godzilla X King Kong The New Empire wajib ditonton, guys. Main Tamiya. Wah, itu hobi zaman SD anjing Tamiya. Tapi udah enggak peduli. Enggak, Rian. Evo sekarang tuh ya chance untuk lolos kayak cuma 20. Gimana bang kelanjutan tim Drag Race? Udah enggak? Iya tuh. Cirebon semua tuh. Satu. Sekarang gua itu lagi mau betul, hobi-hobi yang menghasilkan gitu guys. Bukan hobi-hobi merugikan. Karena seiring berjalannya waktu kita tuh otak kita tuh terbuka guys. Bukan cuman untuk abis-abisin duit. Saatnya kita menghasilkan duit guys. Enggak sibuk ngapain gua Satria. Pis penunjuin dimana Pis? Coba untuk gue cek bebas. Rugi dong kalau 200 juta, ya gak apa-apa. Gue bukan kapitalis. Jarus sabun jang inam. Gak apa-apa rugi guys, daripada motornya gak kepake kan cuman parkir di rumah. Ternak tuyul goblok, ternak tuyul. Itu Bramsit. Oh Brave Smite, enggak bisa. Ya, untuk pilihan Cirebonnya ya guys ya. Hey, mulutnya Robi, gak boleh gitu. Welcome Elizer, thank you bang. Astaga, ih gue gak maksa ya guys ya. Eh iya ya, Jo tidur ya, Cok. Jo anjing. Jo rebahan. Itu dia. Turu dia. Welcome, bro. Buka tempat party. Gua dulunya sempat mau buka tempat party dulu ya, zaman-zaman gua banyak uang ya. Cuman gua pikir mending gua beli rumah aja dulu, beli rumah. Udah enggak. Karena kalau enggak ada rumah kan enggak ada tempat tinggal, guys. Kita kan mantan manajemen kapital di sepak lovers justru berkapital. Coba kalau buka klub gitu, gua enggak bisa sendiri, guys. Harus bareng investor gitu. Investor tajir lah. Karena itu buka usaha klub itu puluhan M loh. Duit dari mana saya puluhan M? Punya gua iya, cuma udah jadi streamer besar dia, guys. Beda. Gua mah streamer kecil, beda. Welcome Jim, thank you. 2000-an. Belum dipanggil Bayu. Apa kabar? How are you? Unskilled gang kelas. Ntar gua bikin chat Erul kali ya. Chat Erul kali gua ya. Erul, gua ada enggak ya WA-nya? Kayak ada di WA-nya. Kalau ada 270 triliun mau buat apa? Udah, Cok. Itu pembahasan kemarin itu. Jangan dibahas lagi. Intinya 270 triliun itu dapat apa aja ya? Dapat apa aja ya? Ingat dapat apa aja. Thank you Brian. Sehat-sehat Brian. Padahal gue nungguin lu pas lagi stres, duh enggak bisa Aceh. Eva sekarang enggak bisa jadiin stres. Masa gue stres tiap minggu? Kemarin belum bahas sama kita udah Angelin udah. Di streaming minggu kemarin. Bang kenapa enggak ada siklop sama sih? Lu beli Muntun pun bisa, Cok, 271 triliun. Masih lama lah pembangunan paling 6 sampai 8 bulan. Soalnya kalau Bang tadi gua renov kan. Ada yang sama juga enggak lah Zaldi. Lu doang kayak Zaldi sih. Kasihan lu Zaldi. Mending minum. Nantilah guys, gua kalau udah kalau pertama gue udah kebuka nanti next project kalau kalian pengen tanam saham ke gue bisa guys. Siapa lagi Jarot? Siapa lagi? Kata-kata buat Evos hari ini sadar, woi bangun ini saatnya kalian bangkit cok. Satu-satu lagi lah. Udah. Beliar di mana? Di kalau kalian orang Sulawesi Utara gue bakal bikin di Tondano guys. Itu di pinggir jalan bakal bikin. Tempat biliarnya di lantai 2. Iya, kemarin gue dari Balikpapan, bro. Di lantai 2 itu bakal gue pasang. Lalu kalau sudah besar kami semua sudah. Bakal gue pasang meja sekitar 12. Kalau limzi lah, gila kalian. 12 meja. 12 meja itu. 12 meja itu kalau bukan Mr. Sung gue pakai A+. Kata-kata buat Muay hari ini, guys. Untuk Muay semangat. Bawanya kafe ya, Bang Sin. Betul sekali. Kapan Bang Sin di Tondano? Tunggu aja ya.
ini gue pulang ini gue bakal proses pembayaran tanah dulu, baru mulai bangun pelan-pelan. Berapa dok bayar tanah di sana dok buat seluas miliar? Gue dapat sebenarnya gue dapat lumayan lah. 10 M? 2 M kalau tanah doang mah paling 600-700. Oh. Pinggir jalan. Doang, kan? Hah? Tanah doang. Kan? Ya tanah. Berapa itu tuh, Jo? Berapa meter? Lumayan lah. Pokoknya cukup lah bikin 10 12 meja, bikin 2 tingkat lah. Atas jadi tempat biliar, bawah kafe satu, gitu. 1 hektar, enggak. Babi, 1 hektar. Lu mau bangun apa anjing? Bangun lapangan bola. Belum drop, guys. Halo, Opa. Terima kasih Limzi Amin. Jo, kemana Bang? Enggak tahu kemana, Jo. Gue bukan muslim, please, jadi lapar. Agak murah di sana, iya. Cukardele itu apa ya? Emang jamnya sih, aroma-aroma. Oh, abis hujan. Cukardele? Please, tanah ikan udah laku. Enggak lah, tanah ikan gue tuh kagak gue jual, guys. Tanah ikan gue tuh kalau ada yang nawar tuh bisa. Cuma enggak yang buat for sale gitu loh. Open locker ya, belum, Bang, sih. Open locker ya paling ya open. Orang-orang sana, guys. Orang-orang di sana. Beda-beda. Jadi gue tadi belum main deh. Epic, Make, Mage, Disedoti Grill, di Ulti Odora, terus Popeus. Mana dole kok Bang Sin terlalu jauh ke Tondano? Nanti, ya, next project itu, next project. Pertama buka di Tondano dulu, pertama. Di BPN aja. Besok gue di BPN, guys. Gue lebaran di Balikpapan sama istri gue soalnya. Sama keluarga istri gue. Halo, Zeiss. FT Softboy. Kenapa dong? Kenapa dong? Dibaca dong Bang Sin, Mas. Ada apa, Don? Mas Nice, Mas Nice, Mas Nice. Nando cukar deleng. Malang. Itu pemai dong katanya. Apa itu? Cukar deleng. Kayak apa cuma di plus-plus setan itu. Nanti tuh gua bakal bikin per jam itu 30.000 guys. Monitor jadi udah tahu draft atau belum. 30.000 meja bagus lah pokoknya. Mister Sung atau enggak A+ itu no. Keren tuh. Mas Dok. No. Apa itu? Apa itu tadi? Selah saham 200 juta berapa persen, Bang? Ya sebenarnya tergantung sih. Dong, biaya hidup di Kalimantan gimana? Gua mau ke Kalimantan aja, semoga aja. Mahal bogen. Udah kah? Udah. Draft Jo. Jo mana? Yo. Grafik pace di game yang ketiga sudah mulai ready, masih dengan pola yang sama. Luo Yika aja ditutup, kenolan Matilda yang masih harus diamankan. Kenapa Jo, lu kurang sehat Jo? Berbeda dengan game yang pertama, Revolution kali ini dia menutup polannya. Di Bitung gak bukan gak? Skip di Bitung. Nanti hancur usaha gua, banyak preman di sana. Gaji tinggi yang hidup, kemungkinan besar Farah. Iya betul semua. Kemurahan Bang Sin kalau 30 aman aja guys, yang penting rame, murah enggak apa-apa ya. Aman aja. Kondisi untuk bisa menembakkan baksian tersebut. Aja dah. Angela ini Ben melepas. Entar guys, toilet ya. Melihat bagaimana perform dari Farami juga yang tadi enggak terlalu bisa membantu mungkin. Sama atau bisa dikalahkan di game kedua. Lama juga lumayan breaknya ya. Atau bahkan kayak berputar lagi di balik Joy mungkin. 15 menit, Jo. Dan bisa ada Fredrin juga di first pick nanti. Tergantung sebenarnya konsepnya sekarang. Gue pernah kerja di sawit tajam kalau nggak naik sama mana-mana aja. Nah, betul. Kalau yang hidupnya biasa aja. Cuma kalau lu yang mau makan yang enak-enak. Ini emang kemarin ada kemenangannya deh, guys. Atau kalau mau ambil Fredrin Joy, greedy gak sih? Amin. Makanya first pick, Jo. Satu aja. Dan siapa tahu kan Fredrin mau ditaruh di EXP. Bisa. Yang jelas. Tergantung bogey itu makan apa. Galak nih, mid-nya. Makan yang enak. Ini gak bisa ada harga, ada kualitas. Ini kalau ditabrak-tabrak tuh bisa bebas. Dikari. Kari Mino kah? Jawaban apakah sekarang Kari Mino kah? Fredrin. Mino sih kalau dia belajar dari kesalahan ya guys ya. Mino enggak diambil guys, pasti diambil Evos guys. Iya, sumpah. Dia kalau enggak ambil Mino di sini pilih Evos yang menarik gitu. Dia ambil Fredrin ini. Orang toilet bentar, astagfirullahalazim. Padahal gua kalau jadi RRBL guys ya. Wah, gua Mino. Mino Fredrin dong. Mino Fredrin dong. Iya, cok, dia Mino Fredrin nih, bodoh. Gua alin Evos guys. Mino Fredrin kuat parah sih bro. Padahal gue tadi udah mikir RBL mau Mino Fredrin, terus gitu kan, Evos pick apa, terus RBL pick Harith udah cok. Mino Fredrin Harith. Dia bisa lebih galak lagi untuk Innova Jungle. Enak banget itu guys. Apalagi dengan solo target, Valentina ini bisa hasil damage yang gede banget di level 2. Game keberapa kali ini game terakhir ya? Game terakhir. Itu arcane shield itu dalam banget. Itu biliarnya gak ada room VIP-nya bang, belum tahu ya nanti ya. Nanti kalau misalnya gua ada kepikiran buka saham nanti gua kabarin ya. Ini dia ya.
Oh, kalian mau taruh saham ya minimal 100 juta lah. Lengkap, paket lengkap banget. Ya. Dari ada efek slow. Oh, dia minum. Oh, dia Vader Arlok, guys, bukan taunting ada. Kasih dapat juga bisa. Berarti minor sini. Ah, minor. Oke, gua sempat bermikir akan ada dinosaurus di sana. Seperti biasa yang kita tahu Barat. Oke. Tapi ternyata bukan Barat. Biasanya 1 jam 50k. 30 aja. Beda tempat, beda tempat. Buat Evo sendiri. Kalau Final Fantasy banyak dikari, dinosaurus Barat. Itu kalau di Jakarta ada, mah ada, ya mahal. Kan beda-beda tempat. Panjangan bro kalau malesannya ya bro. Hanzo ya. Hanzo yang bisa diamankan. Guys. Ini bisa jadi satu. Kenapa si Evo jadi pikirnya dia? Mau korup kok korup. Enggak gitulah. Kan ada tanda tangan apa semua-semua enggak. Tapi nanti kita bahas lagi tuh ya. Kita fokus ke game ketiga aja dulu. Rogernya di band. Itu padahal Mino Fredrin sama Ivos di game kedua. Makanya dia ngambil di tiga. Kayaknya karena dia tahu Rebel akan game dan terjadi beneran. Nusuk apa dalam sih, guys. Oke, sekarang tanpa Roger juga. Perfect draft. Ini harus hati-hati banget. Dua-duanya dos. Aduh, gue ngantuk nih Ghosted dulu nih. Lama. Hanzo bisa bahaya. Tunggu semalam nanti, guys. Bakal men-skill ke hero atau main di belakang lagi. Ixia kah? Kelas Yaski. Kalau gue kenapa-napa gue bisa menurut lo sama lu Yaski ya. Bojo Max kemana? Gue ketinggalan Max. Kenapa gak bikin futsal? Gak dulu. Gue lagi mau buka yang boleh Ben Harit sih. Yang gue demen aja dulu. Si jago Harit setau gue guys ya. Brans. Ya. Jangan Harit lapis. Untuk bisa jelek. Beli waktu dan bahkan bisa menok. Wajo efeknya sangat mendalam. Wih, parah banget. Di satu hero terakhir. Kalau enggak Harit kalau udah game ke area Brans. Harit kalau udah di band kan yang jadi pilihan. Belum kan? Mengarah ke area roamer justru yang bakal ditutup ya, yang memang belum terlihat juga. Cloud mungkin. Jadi juga tergantung ya, ya. Berapa satu jam? Udah fix di bakal gue bikin 30.000 per jam. Dengan nanti. Penetrasi yang kuat dia bisa jadi DPS pasti loh sampai jadi game. Ya, flat game insurance. Apa lo bukan 4 miliar lo? Siapapun yang iya. Dengan DPS Nathan. Wow, itu di tempat gue lah di cepet lo, di clear sama dia. Menado. Iya, di sana. Menado. Pilihannya cukup bijak untuk ditutup oleh teman-teman dari Rebellion. Tapi satu hero terakhir Evos. Ini RBL. Untuk Rebellion power dari EXP ya untuk sosok Muay. Jakarta mahal. Yuzong sudah mereka tutup. Mahal ya? Iya. Di Jakarta paling-paling kecil mah 60.000. Mereka bakal coba untuk mengarah karya. Paling murahnya 60 aja. Iya. Juga dari sosok Vincent. Ini untuk Evos mereka cukup waspada dengan. Oh, Benjoy. Benjoy, aku pengen bilang split push ya, karena masih ada terlepas. Momen apa berarti sih? Gue pikir juga ke Benedetta. Pas nonton OG, enggak. Harit lepas sih. Benedetta atau Pakito juga. Ya, tadi gue bilang Harit kan. Tapi kalah sama Kari, Cok. Loh, pasan dong. Iya. Gak nutup damage, shieldnya gak nutup. Bisa mengejar atau potong lane. Itu late game, apa early? Iya, late game, late game. Late game. Dia kan otomatis kan Harit kan arus. Harus di depan dia war-nya. Ya, kita enggak akan lupa. Pasti dihantam Kari itu. Mungkin beda dong. Gua pegang Harit juga kalau itu. Selain Ixia, Bruno. Tapi belum tahu sih hero-nya ini apalagi ini si RBL. Oh, Haritnya elu gua pegang lu, Bis. Jangan gitu lah, Mas. Ini Brass lebih jago, Mas. Lapu-lapu. Lapu, Cok. Bagus sih. Oke. Jadi benar. Kuat sini. Ini kanan ada Vito. Tanker dua-duanya enggak ada split. Awar kiri apa nih kiri ini? Oh jangan lagi bisa assassin cok. Eh cloud aja cok Brans. Tapi cloud banyak ya. Sebenarnya kalau ngomongin cloud assassin mungkin udah gak sih. Bukan ini ada otomatis dia bisa paling bisa copy Arlott. Berat gak sih ayo bisa? Iya mungkin. Ayo buka di Gorontalo kita lihat pemain media. Aduh jauh amat di Gorontalo. Nah nanti dah Nyong Timur. Thank you ya Nyong Timur. Mungkin iya benar-benar nih figur pintar nih. Mungkin dia pakai clean benar guys. Mungkin dia clean lah. Clean masih make sense coy. Cici ya itu. Cici. Oh Brudo. Oh Brudo. Ya, dan ini berarti gak ada yang bisa nampak. Boleh sih Brudo. Soalnya ini available sekarang. Itu tugas. Cici bagus sih lumayan. Cici bagus sih. Bagus sih. Dia cari tuh keliling-keliling gitu kan. Di mana nih? Gimana tata caranya bang? Tata caranya. Sulit lah. Kalau gua sih. Kalau untuk live game sih Cici itu. Ada Karana ya gua gak tau kalau misalnya. Barat masih. Yang gak di handle Karana gimana. Ya mungkin masih ada Martis juga. Kurang apa di jungler? Ngamanin dan ngambil resiko juga untuk secure ke area jungler.
Pandan dari Vincent sendiri. Jungler opo iki? Boleh ya. Pani. Kan assassin aku bilang kan. Diamankan oleh Vincent di game yang ketiga. Kayaknya kayaknya Fanny. Namun bukan ninja. Bagus sih. Dia masih 20 ke per jam, Bang. Dengan stopper yang 30 enggak jauh. Sekarang kedua gantung Arlo. Vincent Dream. Vincent pakai Fanny kapan ya? Tapi enggak terakhir ini lama banget. Fanny. Lama banget kan? Fanny. Lama banget tinggal ngelihat Fanny-nya dari Vincent. Wow. Kemenangan kah? Atau malah petaka untuk Napoleon karena ini adalah game ketiga. Dia mau lakukan jagoannya. Apapun bisa terjadi. Gemoy. Lebih biru kali ini. Oke, pembuktian untuk yang paling biru tapi Evos early to mid late game potential. Kalau ini soalnya enggak ada Angela buat Potter Fandi. Gemoy. Karena kita tahu untuk kalau bisa tahu please RBL mau ambil assassin itu karena dia last game. Kembali kita akan menyaksikan the battle kondisional itu sih. MPL Arena mana suaranya? Kita lihat EVOS 30 harga normal Bang Ci. Iya betul. Oke guys, ya masuk game terakhir guys. Game terakhir. Yang pertama. Gak jadi terlalu AP Brandy menjadi serangan kejut pastinya dari segi drafting. Namun dari RBL ini ketika memang di sini Fanny-nya terlihat menyeramkan ya. Ya asli. Cuma Arlot doang. Dan juga kan Fanny untuk kontes di total lah. Nanti ya Kiki ya, nanti ya Kiki ya. Thank you Kiki. Harus ada galak ya solo ya. Jarang kita temukan kalau memang ada user Fanny kecuali memang gua pegang Evos ini. Dan kali ini untuk di top lane-nya Cici. Lu pegang Evos. Ya. Nih ya masih kenapa aja buat Fluffy. Soalnya menurut gua Fanny tuh agak susah tuh ketemu ada Cici, baru ada Fredrin. Iya kalau Fanny keikat sih. Iya. Biasanya Cici itu pakai cooldown loh, pakai instan. Sekali keikat udah tuh. Dijambak-jambak. Jadi damage ya. Jadi damage juga ya, tapi pilih yang dipakai. Waalaikumsalam. Tapi agak agresif juga dia. Tapi ini Audi sama Sewell ini kalau tiap kali tengah gini mulu ya. Untuk kompresor ya. Soalnya emang Coral lebih kuat dong. Arnold level 2 kuat. Iya. Easy Drinks tidak bakal tinggal diam. Dia bakal terus Mino juga sih soalnya kan. Juga mengancam untuk mundur. Ngehil terus. Iya benar, Cok. Pattern Anavel dia lebih unggul nih, dia lebih megang. Valen-nya pas yang nunggu Fredrin Kiss. Bodoh. Diamankan begitu saja dengan kedua. Ya. Jadi sama aja. Kan juga tentunya dengan. Enggak sih. Adanya kematian yang didapatkan dari Audi-TZ. Midlane yang mati, Cok. Iya. Tapi enggak rugi-rugi amat lah, soalnya satu sama. Mungkin dapetin asis juga tadi. Kan wave juga dapat wave. Lagi draft unggul mana? Gua dukung gue pecinta penyepong Fredrin juga sih sebenarnya guys nih. Bisa nge-freeze lane terlebih dahulu. Di meta sekarang. Oke, namun trapping lagi mungkin bisa. Jadi gila. Tinggal nunggu Fredrin ini. Aduh. Ayam jago. Wah, teman-teman Evos pun tahu nih. Prioritasnya bukan cuma Torto. Oke, itu dia. Anapel juga udah mulai mengarah ke area. Oh, dia memiliki layer Rebellion. Dapat enggak nih? Bakal coba untuk disambut hangat. Harus dapat sih Fredrin. Mundur mundur. Jadi Audi TV. Hitung, 1, 2, 3. Pakai kali ini Dream sudah mulai. 1, 2, 3. Aku udah dapat nih Vincent. Masih bisa mundur kembali jangkau oleh Vincent. Still game bagus kesehatan dari Dream yang langsung tewas ketika dia mendapatkan nomor ketiga dari Rumpel dan Yowat dirinya harus tutup. Eh, Fluffy level 3, Cok. Tidak terjaga oleh satu kue giveaway dari sosok Fluffy yang terpakan. Menjadi pelabulan dari teman-teman Rebellion yang tadi dibayar. Dari sosok Lumpi. Kayak gila Rafiqnya tempat biliar. Akhirnya menjadi eksekutor kembali 2 point kill menjadi modal awal yang cukup bahaya dan Vincent lihat dengan adanya hilang jungle belum biasa Anavel sama Klaukun 1, 2, 3. One last hit ditaris saja Swaylow tumbang di tangan seorang Dreams. Ya, dan tadi untuk usaha ya. Harus dibiasain di screen itu guys. Retrie bareng damage gede gitu. Iyalah yang dapat cepat sayang banget guys. Tapi turtle nggak pas gugun. Kenapa turtle nih? Pada nice. Yang on point. Yang ngebuat kena turtle dia aman kalau Evos. Masih bisa dipegang ya, masih aman juga. Betul, memang masih aman tapi Vincent lumayan. Ya ada satu level yang tertinggal memang. Tapi perbedaannya ada. Kalau Vincent emang fun-nya lumayan lah guys dari jama dari di MDL. Wow juga di atas kan pasif pelapor. Wow terus kan? Iya. Kenapa fun-nya? Iya. Pergerakan yang bakal dilakukan oleh Flash. Iya, pis. Oh, kayaknya tenang banget ya. Belum ada gerakan-gerakan agresif juga dari kedua. Padahal udah. Iya. Pasti udah. Tenang dulu, iya. Kesel banget, tenang dulu.
mungkin juga terus. Kau anjing sih aku. Gua aja udah nyiumin doang loh. Waduh. Udah susah nih Farid sekali mati gini. Selanya mati juga nih. Mati. Eh enggak cok. Eh Anavel. Wadah lapu-lapu. Eh baru ulti dia. Oh abis motong dia. Dari Kars mungkin dengan kultur yang masih harus motong pakai ulti tadi. Niatnya Anavel masih enggak motong deh. Ultinya tumbang tanpa. Ultinya kemana ultinya? Ya dan bahkan kerugian untuk Kars sendiri karena begitu membantu di bawah. Buat rotasi kali. Ini ada chance untuk buang flicker cok dia. Iya dan Flavia akan mengarah menuju ke War X dan akan ada satu yang sangat kurang bagus dari seorang Kars. Defensive item, Dreadnought Armor, Molten Essence. Floor-nya BO di Trikars, biar lu. Hei! Nyaris banget ya, dia satu kali hit sebenarnya, tapi gak, memang gak bisa apa-apa lagi sama sekali buat Karsnya. Source skill dia habis. Iya kan? Bang! Wih, pegang. Iya, nampaknya bakal coba untuk lagi oleh begitu saya dapat Vincent. Nah kan? Bisa mundur dengan ada yang satu steel cable yang bijak dari sosok jungler tersebut. Ini dia kombinasi dari Fredrin dan juga Arlok Vengeance. Sebenarnya kalau Fanny-nya ini ya harus ini nanti keluarnya belakangan. Buat Nova-nya doang. Dan lagi-lagi Fanny. Oke, sudah mulai dipantau ya. Dari arah kejauhan. Lu puas tuh, Evos kenapa sih Irena? Evos kepada. Mereset karya Fanny Turtle tersebut masih coba untuk ditarik. Bagus aja, cuman kan susah main Valir. Kita coba untuk diamankan oleh teman-teman dari Evos. Karena fokus dari Vincent. Mengarah ke arah Purple Buff. Oke. Kali ini gue udah dipegang nih. Menang ya. Ini menang ya. Sedikit demi sedikit. Lebih pasti. Brunungnya tajir gak sih nih? Pegang kendalinya. Tajir. Gue juga nih rotasi dari Vincent untuk ngambil golden sepertinya. Mirip-mirip lah sama Karya harusnya. Pergerakan sama sekali. Bruno dapat gold buff juga dia. 6 menit sudah langsung sekarang. Brans. Ini belum ada gangguan sama sekali dan dia masih berduel 1v1. Hanya orang aneh main Bruno kalah sama Kari. Nah, ya Brunsnya flicker juga soalnya om. Itu yang gue pikir kayak oke. Kita tunggu siapa ke orang itu guys. Brunsnya terus nih. Ya, boleh aneh dah pokoknya kalau early game Bruno kalah anjing. Ada ya? Ada. Siapa? Lupa gue. Siapa teman-teman? Kalian masih fokus mungkin ya. Siapa episode itu ya Pis yang main Bruno terus kalah ya? Iya buat misalkan biar. Main Bruno kalah namanya siapa? Tinggal dari Anavel. Oh Nacho, Cok kalau sih gue Nacho lo gak salah. Oh Arwana. Kemarin tapi Eman menang lawan Brunonya cewek. Harusnya ya, di sana udah 1v1 situation. Tapi Kari itu. Damage-nya nampaknya terlalu. Kalau gak salah Kari ya Eman ya. Cewek Bruno. Harus mengurungkan niat cewek clean deh, sorry. Lagi ke habis. Tapi memang Fanny akan kayak gitu sih. Dia build-nya oh, super red, Cok. Ya, super clean, mundur ya udah memang akan kelihatan. Enggak tahu lupa gua, guys. Cuma pokoknya kalau dari segi kekuatan early sampai level 5-6 gitu, menang Bruno, guys. Bukan target yang bagus sih. Kalau belum full item ya. Full item menang Kari, full item. Dari sosok Fluffy-nya. Dan kali ini udah ngawal udah game apa sih, guys? Ingat gua penyepong Bruno. Fredrin. Dua pemain, tapi harus berhati-hati. Ada 4 player dari teman-teman EVOS Glory yang nampaknya tidak bisa maju terlalu. Harusnya sih kalau rapi. Udah di clear tadi, jadi nggak ada minion di bagian top lane masih bisa ketahan lagi juga dari turret-nya. Temponya akhirnya turun. Dimin aja Irena, Ini slow banget. Diserepe, cok. Arlut Magic Chess. Bahkan agresivitas dari Vincent terbatas banget. Ya, mau nggak mau Vincent harus melakukan. Oh iya, cok. Sudah dipakai oleh Kars sehingga untuk sekarang. Gak tau lah, siapa dah. Buni. Buni kah? Sudah mulai set up ya. Kita lihat super red fight guys di sini. Jadi teman-teman Rebellion hanya coba untuk mantau dari arah kejauhan sampai nantinya mengamankan beritanya dari sosok jungler yaitu Vincent. Jangan lupa nih, bawahnya show. Jadi 4 lawan 5 mungkin ada keputusan yang bisa dilakukan oleh Rebellion sekarang juga. Dulunya kayak banget sih guys. Gila Vanny-nya benar-benar cuma clear doang ya. Udah susah dia mau ke turtle dijambak itu. Oke, itu dia. Enak banget Bruno-nya cocok. Emang sedak jidat. Vanny udah gak kuat lawan Bruno. Masih bisa mundur free turtle nampaknya untuk teman-teman dari EVOS. Lihat tuh Bruno tuh udah main sendiri turtle free di tengah badah sama Brans topnya juga yang bisa dijaga oleh 3 game ini EVOS ini menguasai ya tapi dia berani ya pick Fanny depan Fredin ini iya berarti kan jago Fanny padahal ada Cici ada Fredrin
gak bisa setup dengan pressure Brunch tadi. Dan bakal ke next item buat Fluffy, ini Oracle akan menambah lagi deresnya. Udah tajir, Cok. Spell skill yang didapetin. Asli sih, tapi ada final flash mulainya, Mas. Kayaknya emang beneran kemenangan hari dari ini Nova Ria, Cok. Dari sosok Nova Ria. Jadi game pertama Cloud juga Nova ya. Anaknya juga terus RBL sambil Nova gitu. Nah, gak dapet. Dia ngebuat purple bubble dari Annabelle. Akan mengalami keterbatasan dari segi energi dan menambah pemain-pemain di Rebellion. Cok, bener-bener suka-suka jidat, Cok, ini. Eh, pos. Lagi kali ini, bahkan lihat Annabelle. Dia udah gak ada takutnya di bagian depan. Dia bener-bener orang coach unggul, bahkan Moe. Yang ngomong ya sih, Fredrin too strong. Fredrin barat sama. Pemberi true damage ya, padahal. Makanya Onyx aja band terus kan? Iya, makanya Onyx aja sekelas Onyx gak mau lawan Fredrin. Ini karena dia punya flying tackle dan burutnya burunya kejar banget guys, jadi enak. Apalagi di sini juga objektif tarotnya tidak begitu menguntungkan ya, karena fun fact-nya belum ada satu tarot pun belum dari siapa Ivan. Lagi ya, Barat. Oh, Barat Baxia sama Fredrin. Gantian lah. Mm-hmm. Barat 3 turtle dimakan semua oleh EVOS Glory. Mereka mau ambil mid sih sekarang. Iya, paningin dua kabel ya. Bakal dipegang terus-terusan. Iya, Fredrin bisa kalah kalau sama Mino, sama Tigreal sama kesana. Kayak kemarin itu. Wah, ditungguin Fanny-nya. Tadi gerakan Vincent sudah baca. Dia harusnya udah game Mepos, udah game Mepos. Waduh, Bruno udah WON. Gimana bunuhnya? Dan bahkan... Pusing, pala RBL. Pusing. Segera muncul karena biar Remington belum hancur. Bruno-nya Brand sudah fed banget. Iya. Jungle, pusing. Brand-nya dijaga habis ya. Badah. Tewas ketika dengan ambil gemburan dari tiga member dibalas. Kars. Sasaran bakal cepat ditolong. Gimana mau bunuh kok dibalikin kan itu? Iya, Cok. Tiga member ini menyerang Rebellion. GG. Tapi belum end. Belum end tapi udah GG. Fight yang terpisah itulah yang terjadi. Bahkan EVOS Glory mereka bisa pegang kendalinya sekarang. Purple buff kembali disecure lagi Rebellion. Dia tuh kayak denial meta gitu loh, Jo. 6000 gold untuk EVOS. Dia kayak ini penjagaan atau dia meta dia sendiri. Siapa pendukung RBL di sini? Langsung aja stake kami butuh Hais. Akhirnya Anava yang tidak melihat dan bisa memberikan mainnya metanya. Kami butuh Hais. Eh, Do, sebenarnya mereka si D itu jago loh daripada Moai. Hah? Jauh. Ada ya RBL, gue lainnya satu lagi. Itu Onyx MDL lo tau gak, Mas? Iya, ICD. Itu lawan, Mas. Oh, lawan itu? Oh, iya, ke RBL. Katanya lawan. Tapi kok masa dia gak dipakai, Cok? Rugi dong. Mungkin Moai bantai-bantai di screen, Bro. Iya. Siwa lupa gue, Cok. Iya, tapi si D waktu itu main kan bagus waktu itu. Tugas dari Rebellion. Iya, kemarin dia main jalurnya bagus kok. Hais kemana? Hais ke AE kan? Kemarin kan main Hais. Sekali dia main, kalah. Ada Trillian push. Tapi salah ini nggak mungkin mati sih, tapi berantem. Iya, udah nggak bisa mati. Dan kalau terlalu jauh udah dari basketball-nya itu nggak sampai untuk NK ini malah langsung telur. Lord 11 harusnya enggak sih. Tapi high-ground-nya jelek. Import itu pada sakit banget Brunonya, Cok. Dari Moe bisa kasih damage ya. Brunonya udah sepak aja. Bruno menang jahapis, ya menang Bruno lah. Nampaknya, dan bagaimana kita akan memantau dari Vincent untuk ya makanya itu guys, gue bilang guys, kalau Karim menang tulang Bruno itu, kalau early itu kayak aneh gitu guys, kalau menguasai. Sabar, Dava, sabar. Anjing, satu Lord. Anjir, GG Cok, satu Lord aja udah jebol semua. Tidak ada yang tewas dari objektif tersebut. Masih bisa di-kiting lagi, namun dia masih ada dan masih mau dipaksa nampaknya. Masih juga mau di-follow up, kill kill. Gila, Swelo, teruskan Swelo. Nampaknya belum ada Wendinian. Dia ngambil Fredrin, Cok, Swelo, Cok. Masih maju di depan, ada satu kelompok Wendinian. Yang akan mengarah karya Midley. Kita kan mereka. Oh iya, benar. Masih bisa menggandol karya Wendinian tersebut dan mengusir perlahan teman-teman dari EVOS Glory. Ini kabel ini. Mungkin masih bisa bertahan karena next wave-nya sudah mulai datang. Ini Swelo, bahaya kali. GGWP. Enter. Udah jangan balik situ aja, tunggu wave. Wei. Masih bisa mundur tapi Fluffy gagal untuk menjaga pergerakan dari seorang Vincent. Aman. Mid-nya mulai masuk lagi, bahkan Vincent masih bermain dengan skill cable dan nampaknya mau dipaksa. Oke, ada lagi dan lagi. Aman aja. Free. Udah sih ini mah guys.
Kalau lagi gitu dong, si Bram. Ini namanya digoreng-goreng ini. Diperbolehkan untuk masuk ke area Hexing. Mana? Bermain kabel. Ini namanya digoreng-goreng, guys. Tidak mau mundur mereka. Mau coba coba ini pertahanan terakhir. Butuh Febre. 5 member Pines Class dibuka. Iya, ini harus Febre. Terbaik gak pake perintah yang akan kita lakukan. Badah! GG! Bagaimana sang macan? Badah! RBL badah! RBL badah! Sesuai prediksi. Bruno ya. Dari Evos Glory. Di match kita yang pertama. RBL. Apakah King Brands butuh lawan yang sepadan? Lebih biru dari Brands. Wadaw. Game ketiga muncul dengan strategi yang lebih matang lagi untuk sang. Kita lihat dulu interview. Dibalikan semuanya. Jawaban dari game yang kedua. Ya Jo, thank you Jo. Thank you peace. Selain daripada mendapatkan objektif target, kita bisa nonton interview ya, baru off ya, nanti lanjut RRQ. Milik Fanny dan Vincent pada akhirnya tidak bisa maksimal untuk Fanny yang dipergunakan. Tanpa adanya energi membuat dia harus bolak-balik dari base clear lane banget. Betul sekali ya, pergerakan yang terbatas dari Vincent. Tadi bisa dibilang cukup serba salah ya, dia mau join fight udah bisa dihentikan. Kabelnya rapi ya, saking rapinya gak tahu mau kemana. Parah. Ledekin admin RBL do, ya Derima malah seneng, cuy Evos menang. Funny untuk last pick-nya bisa menjadi memang senjata ya tadi. Derry tuh bener-bener baru gak peduli guys, RBL menang kalah, gak peduli Derima. Awal tadi, ketika klopunnya tumbang di awal, itu kayak udah ancaman yang pertama dan terakhir untuk Evos dan Brunonya. Wah ini free banget terus terang. Dari my first baby ya. Gold itu bakal ditabrak terus. Ternyata nggak ada sama sekali loh. Nah ide ini mana Raul. Bukannya ini dari memerisan kemarin cowok. Empat harus menelan pil kekalahan ini. Sudah mencoba strat mereka. Raul. Itu namanya Evos Raul itu ya. Gimana Mas Pal? Cek deskripsi aja ya. Karena memang susah untuk melawan Logi kalau kita gak siap ya untuk berhadapan dengan strat itu. Ada winning moment yang bakal orang itu selalu ada ya. Iya. Suara Mamstar, so silakan Budi. Ya ampun Warun kasihan banget, Cuk. Sampai nonton sampai jadi penonton sekarang di bangku anjing. Yes, dan akhirnya sang macan putih berhasil untuk mencakar mencabik-cabik sang banteng. Inilah dia Evos Glory. Wah, sorak-sorai. Lama gak sih gak denger sorak-sorai dari Evos Swam? Flavi, lama gak sih gak denger sorak-sorai begini? Apa? Lama gak denger sorak-sorai begini nih. Iya, udah lama sih gak denger. Soalnya kita kalah mulu kan, jadi akhirnya kita menang. Bisa ngerasain teriak-teriak Evos Swam. Happy banget. Apakah ini memang karena kalian sudah menemukan player yang tetap atau sudah pas nih? Mau jawab? Oh iya nih yang muncul tiba-tiba ya. Ya pasti kita masih mencoba untuk menemukan yang terbaik lah. Dibilang tetap juga belum tentu juga, ditunggu ke depannya aja. Jadi kasih tahu King. Belum. Dari mungkin kita tahu sendiri ini adalah minggu keempat, minggu yang sebelum ini kalian up and down, up sedikit, down lagi. Nah, kalau sekarang apakah trennya akan berganti, nggak up, down? Amin aja lah kalau itu, karena kita juga posisi butuh kemenangan terus kan, jadi kita pasti juga berusaha untuk melakukan yang terbaik dan pengen menang terus lah. Pengen menang terus, betul, karena memang kita benar-benar ngebutuhin kemenangan. Nah, kalau ngelihat ini juga ya, menang kalian ini gara-gara Klaukun kah? Klaukun? Kamu masih ngerasa kamu jimat? Kamu jimatnya bukan kan? Kamu memang jago banget loh, kita semua lihat. Tapi gimana, Klaukun, apakah dari kamu sendiri atau dari perbincangan kalian sehingga 3 kali ban Lo Yi? Udah disiapin? Udah disiapin. Yeah. Itu memang sudah menjadi pembahasan kalian.
Emang jago loh itu ya. Oke, dan akhirnya dia jago emang guys. Dan gimana tadi permainannya yeah, tuh? Gimana match hari yeah. ini untuk Laukun? Tetap jago, tetap seru. Tetap seru. Yeah. Tapi kita lihat satu menang, satu kalah, akhirnya menang lagi. What happened? Apa yang terjadi di match kali ini? Tadi di match kedua kebanyakan blunder aja sih. Kebanyakan blunder yeah. dan sudah kalian jawab dan game ketiga libas. Ya. Yeah. Semuanya berhasil untuk ngedapetin kemenangan. Dan kita penasaran juga tadi Bran, 100% win rate dari Roger kamu pecahin loh Bran. Ya bukan rezeki lah. Bukan rezeki ya. Tapi Rogermu begitu ganas pula. Sekarang Roger memang lagi se-OP itu kah? Iya karena di MPL Malaysia dan luar pun juga pakai Roger kan. Dia emang hero-nya bagus. Hero-nya bagus. Dan kalian menutup minggu ini dengan cukup baik, dengan senyuman. Coba kita juga kepengen dengar dong dari yang lain. Kita ngobrol-ngobrol juga ya. Dreams, gimana kondisi dari tim kalian? Up and down, up, down, down, down. UGD, kamu ngerasa gak sih kalau tim kalian ada di UGD, unit gawat darurat kalau kata Pak Pulung? Ya. Iya. Gimana rasanya masuk UGD? Ya lumayan lah. Lumayan apa Dreams? Lumayan serem. Lumayan serem. Apa yang bisa dilakukan di dalam UGD itu? Match gawat darurat anjing. Belajar aja udah. Belajar aja. Sudah lagi progres belajar kayak ini? Aja. Oh iya, kasih tahu dong belajar, lagi belajar. Kalian nih lagi mungkin mempelajari apa sih? Apa yang lagi difokuskan oleh EVOS Glory pada masa-masa ini? Katanya Nea mau jawab. Oh, udah bukan Nea lagi nih, udah bukan Nea nih. Dipanggilnya masih Nea ya. Anavel gimana? Apa yang sedang lagi kalian usahakan pelajari lagi, kembangkan dari tim EVOS Glory? Ya mungkin dari kami konsisten aja buat kedepannya. Konsisten saja? Ya. Konsisten apakah cukup? Konsisten dan terus meningkat lah performa kami. Terus meningkat. Tapi gimana sih apa yang ingin kamu mungkin lakuin juga untuk biar EVOS tuh gak di bawah mulu nih? Pengen masuk playoff gak? Pengen, cuman kami semua udah berusaha sekuat mungkin. Sudah berusaha sekuat mungkin. Jadi buat orang-orang yang meragukan kalian, orang-orang yang bertanya, gimana nih EVOS? Tebel. Ada yang mau kamu sampaikan sesuatu gak sih? Kayak gak ada sih, gak peduli. Selin ya? Gak ada sih, cuek aja ya. Jadi memang harus menjaga mental juga ya. Ya. Tapi di sini ada gak yang paling panik gitu? Wah kita di 9 terus nih, kita harus naik nih. Gak ada lah, main-main aja. Main-main aja. Siapa yang paling mungkin punya peran penting untuk naikin mental, para naikin Rido semangat ini. Juga. Bang Bri lah manajer kami. Manajer kalian? Manajer bayangan. Manajer bayangan, kayak... oh. Oke, okay. Ya? Flavi kayak mau ngomong sesuatu nih. Penutupan peran, minggu keempat kasih dong kata-kata dari Flavi. Kata-kata apa? Terima kasih buat EVOS fans yang udah datang ke sini. Semoga week. Dia lagi. Kita bisa menang. Amin. Dua minggu akan itu jadi meme tuh guys, lihat aja guys. Jadi meme tuh ntar. Liburan dulu. Sekalian lebaran. Sekalian lebaran minggu kelima MPL. Apa yang akan kita nantikan dari EVOS Glory? Ya tetap kemenangan. Kemenangan. Oke. Dan itu semuanya tentu yang diharapkan juga oleh EVOS fans dan seluruh superfans dari EVOS Glory yang sudah hadir di sini, para BA juga sudah datang dan memberikan semangat. Kita kasih tepuk tangan yuk sekali lagi untuk tim EVOS Glory. Kelas sudah menang. Begitu permainannya luar biasa. Silakan jelaskan apa yang terjadi. Thank you Dutia, ntar lagi ya. Thank you, dong. Oke. Raul. Guys, makasih yang udah nonton guys. Kita off dulu, kita lanjut ntar jam setengah ketujuh match RRQ mulai. Soalnya gue mau mandi dulu ya. Sebelum itu, kalian yang mau top up diamond, langsung aja top up diamond di Scene Store. Karena Scene Store murah, legal, dan tercepat ya. Mantap sekali, thank you semuanya, bye-bye. See you again, jam setengah tujuh. Atau enggak jam enam, lihat dikit lah. Oke guys, thank you, makasih, bye-bye semuanya udah nonton.